Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BPCB Bali, Ibu Dr. Randa Komang Anik Purniti, MSI. Yang saya hormati narasumber kegiatan webinar hari ini yaitu yang pertama adalah Pak Prof. Dr. Iwayan Ardike dan Mbak Titik Permata. Dan yang saya hormati juga seluruh peserta webinar yang hadir dalam room ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan selalu karena kita bisa bertemu dalam webinar hari ini. Yang pada hari ini kita membahas terkait dengan interkoneksi budaya Bali Dwipa dengan dunia luar. Nah, tentunya ini menjadi kajian yang sangat menarik sekali bahwa kegiatan ini sebenarnya merupakan kerjasama antara Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dengan BPCB Bali. Kegiatan ini merupakan rangkaian penelusuran jalur rempah yang menjadi program pemerintah. Kalau kita berbicara terkait dengan rempah, ya termasuk jalurnya juga, pusat rempah atau titik rempah dunia itu adalah wilayah Maluku. Ada Banda, ada Ternate, Tidore, dan sekitarnya. Dan dari sanalah sebenarnya peradaban-peradaban itu dimulai. Ya, kita tahu bagaimana terkait dengan kolonialisasi juga dimulai dari titik itu. Ya. Karena bisa kehadiran dua narasumber ini yang tentunya sangat luar biasa pengalamannya dan pengetahuannya dalam bidang masing. Yang pertama tadi saya sebut Bapak Profesor Dr. Iwayan Ardike. Beliau adalah selaku guru besar di program studi arkeologi Universitas Udayana. Yang kedua adalah Mbak Titik Permata. Ya, Mbak Titik Permata ini selaku Direktur Proyek Arkinari. Nah, dua pembicara ini yang akan berbicara terkait dengan interkoneksi budaya Bali Dwipa dengan dunia luar. Sebelumnya, terkait dengan kegiatan ini, saya memohon kepada Ibu Kepala BPCB Bali, Dr. Randa Nikomang Anik Purniti, MSI, untuk memberikan pengantar diskusi sekaligus membuka webinar ini. Saya persilahkan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Rostri. Jadi, atas waktu yang diberikan kepada saya, yang saya sangat hormati ini Pak Profesor Dr. Iwayan Ardike, ya, yang sudah berkenan mengisi acara kami pada pagi hingga siang nanti. Kemudian Mbak Titik Permata, beliau adalah manajer proyek Arca Kinari yang kebetulan pada hari ini masih berada di Bali untuk lanjut nanti bisa berjalan lagi untuk menelusuri seperti apa yang disampaikan Pak Rofri tadi, ya, jalur rempah di Nusantara ini. Jadi, sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah berkenan untuk memberikan satu paparan nantinya. Mungkin Pak Prof. Ardike secara khusus, ya, kami mohonkan nanti untuk bagaimana berbicara tentang Bali, ya. Mungkin perlu juga saya sampaikan bahwa kenapa webinar ini dianggap penting, ya, untuk saat-saat ini, bahwa pemerintah kita, ya, mulai di tahun 2020 ini memulai untuk menelusuri, ya, diawali dengan pendataan terlebih dahulu untuk menelusuri, ya, jejak-jejak jalur rempah yang ada di Nusantara ini,
Dan mungkin program ini akan berlangsung hingga tahun 2024. Nah, mudah-mudahan dengan awal yang baik ini, ya semuanya nanti akan bisa mengkerucut, bisa kita simpulkan untuk bersama-sama nantinya bagaimana jalur rempah ini bisa diakui sebagai warisan dunia. Tentu hal ini tidak mudah bagi kita, kalau tidak mungkin ada kerjasama yang baik antar semua pemangku kepentingan. Nah, dengan kegiatan ini ya kami sebagai salah satu UPT yang dalam hal ini mungkin ada di daerah, jadi salah satu mungkin yang ingin kita angkat adalah bagaimana seperti dalam tema yang sudah kita angkat ya, interkoneksi budaya Bali Dwipa dengan dunia luar. Nah, ini saya kira akan sangat penting sekali karena mungkin Pak Prof. Ardiko nanti bisa menyampaikan secara lebih gamblang ya bahwa sebenarnya kontak dengan luar Bali ini artinya tidak hanya dimulai dari masa kolonialisme ya. Tentunya Pak Prof. Ardiko sudah siap dengan apa yang nanti bisa dipaparkan. Bahwa sebenarnya Bali ini jauh sebelum kolonialisme itu kita sudah melakukan kontak dengan dunia luar. Pada siapa kontak itu mungkin Pak Prof nanti yang akan lebih jauh memaparkan dan ternyata bahwa Bali ini ya memang merupakan sebuah titik yang penting ya yang berbicara tentang jalur rempah di Nusantara ini. Jadi itulah mungkin kenapa webinar ini dianggap penting dan mudah-mudahan dari Bali nanti akan bisa ditemukan beberapa titik-titik lainnya yang saat ini memang yang baru kita angkat itu adalah rencananya di Tulamben. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin nanti Pak Prof. Ardike memiliki data yang lebih banyak bahwa jauh sebelum itu ternyata Bali sudah melakukan hubungan dengan luar Bali. Artinya bahwa bagaimana jalur perdagangan di Bali, kemudian bagaimana mungkin kemaritiman ya, di mana saja mungkin Pak Prof lebih banyak nanti bisa mengupas itu. Dan mungkin narasumber kita yang satunya lagi adalah Mbak Titi Permata. Tentunya dari Mbak Titi nanti diharapkan bisa ya memaparkan bagaimana ya sebenarnya kemaritiman di Nusantara ini. Kalau mungkin pasti nanti Mbak Titi bisa bercerita mungkin dari awal-awal ya hingga mungkin sampai perjalanan Mbak Titi saat ini sampai di Pulau Bali ya. Sekali lagi terima kasih kepada Arka Kinari ya yang sudah berkenan untuk menyinggahi Pulau Bali yang kita cintai ini. Jadi sekali lagi terima kasih dan beberapa kegiatan kita masih ada ya Mbak Titi, nanti akan kita lanjut lagi ya. Jadi sekali lagi kepada narasumber dan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir bergabung di webinar ini, mudah-mudahan nanti saran, masukan juga mungkin kalau ada data yang mungkin masih bisa kita korek dari manapun itu sumbernya, ya asal itu bisa dipertanggungjawabkan ya kita akan coba diskusikan nanti di dalam webinar ini. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang sudah mendukung kegiatan ini dan mohon maaf mungkin Pak Prof dan Mbak Titi, Pak Rotri, karena saya masih ada nanti kegiatan lain, saya mungkin akan coba nanti untuk join dari luar kantor ya karena kita masih ada beberapa kegiatan terkait juga dengan perjalanan Arka Kinari di Bali ini. Saya kira itu, selamat berdiskusi. Sekali lagi terima kasih ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Komang yang telah memberikan sambutan dan membuka acara ini. Jadi kalau saya petik dari pembicaraan Ibu Komang tadi bahwa semoga dalam acara webinar ini kita bisa memberikan masukan terkait dengan jalur rempah yang ada di Bali. Ya.
Besar harapan kami bahwa nanti bukan hanya dari narasumber saja, tetapi juga dari kawan-kawan semua, Bapak dan Ibu yang hadir semua di sini, juga bisa memberikan kontribusi terkait dengan apa sebenarnya dan bagaimana sebenarnya Bali ini kedudukannya dalam jalur rempah Nusantara. Ya, selanjutnya pada kesempatan ini saya memohon kepada Bapak Prof. Ardike. Jadi Bapak Prof. Iwayan Ardike ini adalah salah satu guru besar yang ada di Universitas Udayana dengan bidang kepakaran adalah arkeologi. Beliau adalah lulusan dari Universitas Udayana, kemudian melanjutkan magister dan doktoral di Australian National University di Australia tahun 92. Beliau selain sebagai dosen juga sebagai peneliti dan banyak menjabat di berbagai bidang, ya baik itu di Fakultas Sastra Universitas Udayana, beliau sempat menjadi pembantu dekan, kemudian juga sempat menjadi dekan 2003 sampai 2011. Demikian juga sebagai ketua program diploma 4 pariwisata. Ya. Beliau juga menghasilkan banyak sekali karya luar biasa. Ya. Termasuk juga jurnal internasional, buku, paper, artikel yang dipresentasikan di berbagai seminar, baik seminar nasional maupun seminar internasional. Beliau sangat tertarik dengan riset penelitian terkait dengan multikulturalisme, ya, terus kemudian pariwisata budaya dan upacara dan tradisi yang ada dalam masyarakat Bali. Dan basicnya beliau memang arkeologi sehingga beliau sangat kompeten dihadirkan di sini berbicara terkait dengan jejak-jejak jalur rempah Bali Utara. Ya. Pada kesempatan ini saya persilahkan kepada Pak Prof. Iwayan Ardike untuk memulai memaparkan materi. Waktunya sekitar 40 menit, baru kemudian nanti dilanjutkan oleh Mbak Titik Permata. Saya persilahkan Pak Prof. untuk pemaparan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rutri. Selamat pagi Bapak Ibu, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu Komang selaku Ketua BPCB Bali yang telah menghubungi saya untuk bisa join dengan acara ini. Demikian juga kepada Ibu Titik Permata. Selamat kenal Ibu. Ya, saya akan memulai pembicaraan saya dengan menunjukkan beberapa slide. Perkenankan saya menunjukkan. Oke. Jadi sesuai dengan judul yang saya perbincangkan dengan Pak Rutri, kira-kira bagaimana kalau judulnya seperti ini? Jadi jejak-jejak jalur rempah di Bali Utara. Nah, saya sebagai ahli arkeologi, saya akan berangkat dari tinggalan arkeologi. Next. Slide berikutnya. Ya, ketika saya riset untuk program doktoral saya di Bali Utara, di daerah Julah, Semiran, dan Pacung, saya banyak sekali menemukan gerabah-gerabah India dengan pola hiasan rolet. Ini hiasan melingkar di bagian dasar daripada gerabah itu dengan berbagai tipe. Jadi kehadiran gerabah India yang begitu banyak di Bali, mungkin maaf, terbanyak di Asia Tenggara yang sudah kita temukan. Padahal Bali letaknya sangat jauh dari India itu sendiri. Ada gerabah rolet, kemudian ada tipe gerabah harikamedu tipe 10, ada hiasan burung pikok di sini. Kemudian ada juga gerabah dengan goresan huruf nagari atau apa, huruf Brahmi atau huruf Karosti. Nah, berangkat dari data arkeologi ini, timbul pikiran saya,
Ngapain orang-orang India kok datang jauh-jauh ke Bali Utara, ke pantai Bali di situs Semiran, situs Julah, dan lain sebagainya. Next. Ya, ini juga temuan lempengan emas penutup mata. Ini temuan di situs Gilimanuk. Dalam satu temuan ada rangka yang menggunakan penutup mata seperti ini. Dan penutup mata ini juga banyak ditemukan di India, di situs Adi Canalur. Demikian juga di Sarkopah di Marga Tengah juga kita menemukan artefak yang sama. Sehingga sekali lagi hubungan Bali dengan India dari segi artefak sangat kuat. Sehingga kembali kepada pertanyaan tadi, mengapa artefak-artefak India kok banyak sekali di Bali Utara? Slide. Ya, dari data tersebut timbul dugaan kita bahwa ada hubungan antara India dengan Bali pada awal-awal abad Masehi. Kita coba melihat sumber atau teks-teks India seperti Jataka, Ramayana, dan Mahanidesa yang berasal dari abad ke 4 BC sampai 300 Masehi. Naskah tersebut menyebutkan beberapa produk dan tempat seperti Suwarna Bumi, Tanah Emas, Suwarna Dwipa, Pulau Emas, Jawa Dwipa. Yang menarik adalah sebutan Lavanga, cengkeh. Ada juga Gaharu dalam Ramayana, kayu cendana. Ya. Jadi temuan-temuan gerabah India yang dan artefak lain manik-manik juga yang banyak ditemukan di Bali, saya mencoba mengaitkannya dengan sumber-sumber India itu tadi, bahwa kehadiran artefak-artefak India, termasuk juga orang-orang India datang ke Bali adalah dalam rangka memperoleh komoditas seperti yang disebutkan di dalam teks-teks India, apakah cengkeh, rempah, ataupun kayu cendana dalam konteks apa yang kita diskusikan pada hari ini. Lanjut. Ya, selain temuan gerabah India, di situs Semiran kami juga menemukan gerabah-gerabah dari dinasti Han, dinasti Cina, yang berasal juga dari abad pertama Masehi. Sehingga temuan gerabah India dan gerabah Cina di Bali Utara itu hampir sejaman ya. Jadi pada awal abad Masehi atau pertengahan abad pertama Masehi. Lanjut. Slide berikutnya. Next. Ya. Selain gerabah Cina dari dinasti Han, di situs Pangkung Paruk juga di pesisir utara Pulau Bali juga ditemukan dua keping cermin perunggu dari dinasti Han. Jadi bronze mirror from Han Dynasty. Dan hal ini saya sempat tanya kepada teman Dr. Hun Xiao dari Taiwan yang sekarang jadi fellow di ANU. Saya tanya komunikasi secara lisan, beliau mengatakan ini sebagai gerabah apa namanya? Cermin perunggu dari Cina, dan saya berkesempatan tahun 2011 ke Museum Nasional di Taiwan. Saya sengaja mencari apakah ada di Museum Nasional Taiwan koleksi cermin perunggu dari dinasti Han. Dan saya melihatnya di sana ada persis seperti ini, bahkan lebih besar ukurannya daripada apa yang kita temukan di situs Pangkung Paru. Nah, lagi-lagi keberadaan gerabah-gerabah dari masa dinasti Han, abad pertama Masehi dari Cina, demikian juga cermin perunggu dari
Cina dari dinasti Han yang berasal juga dari abad pertama Masehi, menimbulkan pertanyaan seperti halnya temuan gerabah-gerabah India di Bali Utara. Next. Slide berikutnya. Ya. Temuan cermin perunggu di situs Pangkung Paruk ini mengindikasikan adanya hubungan antara Bali Utara dengan Cina, ya, baik berupa gerabah maupun dinasti apa namanya cermin perunggu dari dinasti Han itu. Selanjutnya, slide berikutnya, ya, mengapa orang-orang Cina juga datang ke Bali pada awal-awal abad Masehi? Saya membaca dari internet sumber-sumber Cina bahwa raja-raja dari dinasti Han ketika mereka harus berbicara dengan rakyatnya, maka si rakyat itu terlebih dahulu harus mengunyah cengkeh. Ya, cengkeh itu dikunyah untuk refreshment, untuk menyegarkan bau mulut. Seperti itu. Sehingga saya berasumsi temuan gerabah dan cermin perunggu Cina di awal abad Masehi di Bali Utara mungkin juga dalam kaitannya dengan upaya memperoleh cengkeh atau rempah-rempah. Bali Utara merupakan bagian dari jalur rempah pada awal abad Masehi atau masa pre-kolonial. Jadi jauh sebelum zaman kolonial, tampaknya Bali Utara telah terlibat dalam jalur perdagangan rempah-rempah baik dari India maupun dari Cina dengan adanya temuan-temuan arkeologi itu tadi. Lanjut. Ya, satu hal yang menarik juga, kita banyak sekali menemukan manik-manik ya, manik atau manik-manik dari India, ini mutisala, apa, mutisala yang berwarna merah. Jadi pada zaman Romawi itu abad-abad pertama Masehi juga orang membuat manik-manik sejenis ini di Mesir, tapi kemudian tersebar sampai ke Bali Utara, ke Pangkung Paruk, dan juga di situs Okeo di Vietnam yang notabene juga merupakan sebuah pelabuhan besar, sehingga ada juga ampora di situ, ada lampu dari apa namanya lampu Romawi kuno juga ditemukan di Okeo, sehingga keberadaan manik-manik ini di Pangkung Paruk yang terbanyak 43 biji dan apa yang juga ditemukan di Okeo di Vietnam mengindikasikan juga adanya hubungan kontak antara Bali Utara dengan Romawi kuno melalui ya perdagangan rempah-rempah saya kira. Jadi Pliny sudah mengenal rempah-rempah pada awal abad Masehi. Slide berikutnya. Slide. Ya. Seperti saya katakan tadi ada 43 buah manik-manik kaca berlapis emas ditemukan sebagai bekal kubur di situs Pangkung Paruk. Analisis bahan baku manik-manik tersebut dibuat dari kaca yang mengandung soda natrium. Manik-manik tersebut diduga dibuat di Mesir dan diperdagangkan pada masa Romawi kuno, abad pertama Masehi melalui India sampai ke Asia Tenggara. Situs Pangkung Paruk
menghasilkan jenis manik-manik kaca berlapis emas terbanyak di Asia Tenggara. Manik-manik yang sama juga ditemukan di situs Okeo di Vietnam. Slide. Ya. Rempah-rempah pada zaman Romawi kuno. Jadi cengkeh, lada, itu merupakan komoditas yang harganya sangat mahal pada masa Romawi kuno. Pliny komplain bahwa India setiap tahun tidak pernah kurang dari 50 juta uang Romawi mendapat keuntungan dari pembelian barang-barang rempah-rempah tersebut. Cengkeh diperdagangkan oleh pedagang-pedagang Arab zaman pertengahan sebelum diambil alih oleh Portugis pada abad ke-15 melalui Samudra India. Jadi perdagangan orang India datang ke Asia Tenggara, kemudian diambil over oleh pedagang-pedagang Persia, pedagang Arab, lalu melanjutkannya ke Eropa, sampai juga ke Romawi, ke daerah Mediterania. Next. Slide berikutnya. Ya. Jadi, jalur perdagangan itu, Bali kan di sini ya. Selat Jawa, kemudian ada Selat Malaka, ke India, sampai juga di Sri Lanka. Nanti saya tunjukkan ada temuan baru, temuan cengkeh di Sri Lanka yang berasal dari abad kedua sebelum Masehi, dari India Selatan, India Barat, terus sampai ke Teluk Persia, ke Berenike di sini, Pelabuhan Berenike di Mesir, dan Myos Hormos juga di Mesir sana, yang merupakan pintu masuk untuk ke Eropa. Jadi rempah-rempah yang berasal dari Maluku dari sini ya, lewat Laut Jawa, Selat Malaka, kemudian ke India, Ceylon mungkin, terus ke India bagian barat, sampai ke daerah Mediterania, sampai ke Eropa juga. Next. Ya. Jadi rempah-rempah itu oleh orang-orang Cina diperdagangkan melalui laut bersamaan dengan jalur sutra. Ya. Jadi garis-garis biru ini adalah rempah-rempah juga dari Indonesia, Selat Malaka, bahkan ada yang melalui selat apa namanya Laut Cina Selatan sampai ke Cina, tapi ada ke barat ya, sampai ke daerah Mediterania, daerah Persia sini sampai ke Mediterania zaman Romawi kuno. Lanjut. Ya, ini peta yang hampir sama. Yang biru ini adalah cengkeh. Ini cengkeh, jalur cengkeh. Sedangkan yang coklat adalah kayu manis. Jadi komoditas itu bahkan sampai kayu manis ini sampai ke Afrika, ya. Cengkeh ke Eropa. Jadi cengkeh merupakan komoditas pertama yang persebarannya, perdagangannya menembus Eropa dari Asia Tenggara, India, lalu Arab, kemudian juga daerah Mediterania pada awal-awal abad Masehi. Dan seperti kita ketahui, cengkeh itulah juga menjadi komoditas yang menjadi rebutan orang-orang Eropa. Seperti saya katakan tadi, Portugis lah orang Eropa pertama yang menemukan jalur rempah itu. Dia menguasai Malaka 1511, dan 1513 Portugis sudah langsung ke Ternate. Dia sudah menemukan pusat daripada rempah-rempah itu di Maluku Utara. Ada 5 pulau kecil sebagai pulau tempat rempah-rempah itu, Ternate, Tidore, Maki, Bacan, dan Maki
apa namanya, ada 5 pulau kecil di Maluku sana. Dan Portugis adalah pertama kali langsung ke Ternate, kemudian barulah diikuti oleh Belanda pada abad ke-16-an. Lanjut. Ya, ini temuan yang sangat menarik, cengkeh sama pala di situs Mantai di Sri Lanka. Jadi dating daripada cengkeh ini, temuan pertama cengkeh berupa ini saya di Semiran penggalian sama Mas Rotri, teman-teman yang lain berharap sekali menemukan cengkeh, tapi belum pernah sampai saat ini. Jadi cengkeh di situs Mantai di Sri Lanka berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Sehingga bisa dibayangkan kalau sudah cengkeh itu, lanjut slide berikutnya. Ya, ini penggalian di situs Mantai di Anuradhapura di Sri Lanka oleh UCL, University College London, jurusan arkeologinya bekerjasama dengan arkeolog setempat. Sempat tertunda, tapi sekarang dimulai lagi. Mereka lah yang beruntung, ya. Mereka pertama kali menemukan cengkeh di Sri Lanka. Nah, kalau sudah cengkeh sampai di Sri Lanka dan mereka yakin bahwa cengkeh itu dari Maluku, dari Indonesia, bukan di Sri Lanka. Baru belakangan zaman kolonial, Prancis menanam cengkeh di berbagai tempat, di Mozambik, di Zanzibar, di India, termasuk di Sri Lanka. Itu baru belakangan. Tapi apa yang ditemukan di situs Mantai, mereka yakini cengkeh yang berasal dari Indonesia. Slide berikutnya. Ya. Temuan arkeologi di situs Semiran, Pacung, Pangkumparuk, dan Gilimanuk mengindikasikan bahwa Bali Utara telah memiliki hubungan dengan India, Cina, dan daerah Mediterania hingga Mesir. Rempah-rempah, cengkeh, kayu manis, dan kayu cendana sebagai komoditas yang berasal dari Indonesia bagian timur telah dikenal dalam susastra India, Ramayana, Jataka, dan penulis-penulis Yunani, Romawi sudah mengenalnya. Pedagang rempah-rempah ikut berkontribusi dalam sejarah kebudayaan Indonesia dari masa prasejarah, Hindu-Buddha, Islam hingga zaman kolonial. Situs-situs pesisir berperan sebagai pintu gerbang masuknya informasi, teknologi, dan sistem kepercayaan di Bali khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa gerabah-gerabah India, gerabah rolet, sampai saat ini baru ditemukan sampai di Bali Utara. Ya, belum ada temuan gerabah yang sama sampai saat ini di Lombok, bahkan di Maluku. Peter Bellwood sempat ekskavasi di situs GB di Maluku sana, tapi beliau belum berhasil menemukan cengkeh. Harapannya kan mencari cengkeh dari situ. Jadi saya berasumsi pedagang-pedagang asing itu, pedagang India, kemungkinan juga Cina, mereka hanya sampai di Bali Utara, di situs Julah. Karena Julah itu merupakan bandar yang sangat besar, pelabuhan besar. Jadi secara estafet, cengkeh-cengkeh itu dibawa oleh pedagang-pedagang lokal dari timur dan sampai di Bali Utara, di situs Julah, Semiran, dan lain sebagainya. Pangkumparuk, ya. Jadi belum ada sampai lewat timur Bali kalau kita berbicara tentang awal perdagangan cengkeh itu atau rempah itu. Kalau zaman kolonial ya pasti dari timur karena Portugis, Belanda sudah sangat aktif mencari komoditas sampai ke pusatnya, sampai ke Ternate. Tapi pra-kolonial, zaman prasejarah, saya kira ini menjadi suatu pertanyaan yang besar juga.
Kenapa hanya di Bali sekali lagi kita menemukan gerabah-gerabah India, gerabah-gerabah Cina, ya? Tidak di timur Pulau Bali. Ini pertanyaan besar yang memerlukan kajian lebih lanjut di zaman prasejarah. Saya tidak bicara tentang zaman kemudian, zaman Hindu-Buddha atau zaman Islam, tapi di zaman prasejarah hanya sampai di Culah di pantai utara Bali. Dan seperti saya katakan tadi, Culah meskipun lokasinya jauh dari India, tapi menghasilkan gerabah India terbanyak mungkin di Asia Tenggara. Bukan mungkin lagi, paling banyak ya. Ratusan gerabah-gerabah India kita temukan di Asia Tenggara. Dan analisis DNA dari situs Pacung juga menunjukkan ada elemen-elemen DNA India yang muncul di temuan rangka di gigi di situs Pacung, sehingga kemungkinan menurut Dr. Lansing itu ada kontak antara orang India dengan orang lokal mungkin di Pacung atau di Bali. Bapak Ibu, Pak Rotri, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bisa kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Ardike, luar biasa. Jadi menarik sekali kita ketahui bahwa Bali dari awal Masehi, ya bahkan sebelum Masehi, ini menjadi pusat perdagangan internasional. Kita lihat dari temuannya apa yang dipaparkan oleh Pak Prof. tadi, ada temuan gerabah Arikamedu dari India, terus kemudian cermin perunggu dari Pangkomparuk, asalnya dari Han Dynasty. Kita tahu itu periodenya juga awal-awal Masehi. Sehingga dengan melihat ragam dan banyaknya temuan yang ada di pesisir utara Bali, kita tahu bahwa pada awal Masehi, Bali sudah menjadi bagian yang sangat penting sekali dalam jalur internasional, khususnya terkait dengan jalur perdagangan. Nah, di kesempatan tadi juga Pak Prof. menyampaikan bahwa sampai hari ini kita mencari sebenarnya keberadaan cengkeh di Bali Utara itu, ya, terkait dengan sisa-sisa tinggalan cengkeh. Tetapi kita belum menemukan, tetapi malah yang di Sri Lanka itu sudah ditemukan terkait dengan sisa-sisa cengkeh di sana. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya yang asal-usul cengkeh yang tadi disampaikan berasal dari Maluku itu sudah sampai ke Sri Lanka, menunjukkan bahwa Bali sebagai bagian transit atau wilayah pelabuhan yang sangat penting, ya, antar benua, bukan lagi Nusantara, tapi antar benua, ya, yang menghubungkan antara benua Asia dan benua Eropa dan Afrika. Ya. Berikutnya tidak kalah menarik, ini pemaparan yang kedua. Ya, ini dari Mbak Titik Permata. Ya, pada hari ini Mbak Titik Permata menyampaikan pemaparan dengan judul Arka Kinari, Sekilas Cerita Maritim dan Rempah Indonesia. Jadi Mbak Titi Permata ini merupakan manajer proyek Arka Kinari. Kita tahu perahu Arka Kinari ini spektakuler menurut saya. Ya, melakukan perjalanan 1 tahun yang lalu dari Eropa, terus kemudian bulan yang sama, ya itu sampai di Indonesia menyelusuri wilayah Pasifik. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Ardike tadi, yang jalur biru itu dari Indonesia, dari Nusantara ke India, terus kemudian ke Timur Tengah. Tetapi bukan jalur itu yang diambil oleh kapal Arka Kinari, tetapi adalah jalur yang menuju barat. Ya, jadi dari Eropa, kemudian menyusuri Amerika, baru kemudian menyeberang Pasifik. Ya, sampai di Sorong, baru kemudian di Banda, dan seterusnya. Sampai di Pelabuhan Benoa. Saat ini kapal Arka Kinari berada di Pelabuhan Benoa. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyaksikan kapal, silakan
hadir di Pelabuhan Benoa. Ya, Mbak Titi Permata ini merupakan alumnus bidang biologi lingkungan dan studi pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Ya, beliau profesional melakukan kegiatan dan sebagai sukarelawan dalam bidang lingkungan hidup dari 2006. Beliau merupakan salah satu pendiri lembaga komunitas tanam untuk kehidupan atau yang disingkat TUK. Ya. Jadi pada kesempatan ini beliau menjadi manajer proyek Arka Kinari. Dari mana? Ya, jadi pada bulan Maret 2020 beliau menjadi manajer ini, ya, sekaligus sebagai pengawas dan lembaga lintas batas yang ada di Malang, pekerjaan beliau, sehingga melanjutkan sebagai promotor Arka Kinari di Indonesia. CV beliau sangat banyak sekali ini. Ya, saya persilahkan kepada Mbak Arka Kinari, maaf, Mbak Titi Permata dari Arka Kinari. Kelihatannya tadi sudah masuk, kelihatannya keluar lagi ya. Sebentar. Ya, jadi perahu ini, ya, perahu ini merupakan perahu yang sebenarnya sejarahnya kalau saya sekilas baca itu juga obsesi yang luar biasa dari pemilik kapalnya sendiri atau perahunya, yaitu Gray Philastin. Beliau adalah warga Spanyol. Ya. Terus kemudian kalau saya lihat menjual rumah di Amerika, terus kemudian dibelikan perahu ini. Ya. Perahu ini sengaja ya menjadi bagian dari pelayaran yang sebenarnya ini pelayaran yang sangat prestisius. Ya. Tujuannya adalah untuk mengangkat program jalur rempah ya terkait dengan outstanding universal value dan diplomatik budaya. Jadi setiap kali singgah ya kapal Arka Kinari ini bukan hanya berbicara terkait dengan jalur rempah, tetapi krunya yang berasal dari berbagai wilayah ini juga menyampaikan terkait dengan program lingkungan hidup, demikian juga terkait dengan program kebudayaan. Ya. Jadi terkait dengan kegiatan Arka Kinari jalur rempah yang sudah menjadi persinggahan ya ada di Sorong. Ya, ini Papua Barat, terus kemudian Banda Neira, kemudian lanjut ke wilayah Selayar yang ada di Makassar, ya Sulawesi Selatan, terus kemudian masuk ke Benoa. Ya, jadi itu jalurnya yang memang menjadi bagian yang sangat penting sekali khususnya terkait dengan jalur rempah yang ada di Nusantara kita. Ya. Mbak Titi sudah ada? Ya. Mohon maaf tadi Mbak Titi kelihatannya jaringannya tadi sudah masuk beliaunya. Ya. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, ya, terkait dengan pemaparan dari Pak Prof. Ardike, silakan disampaikan lewat chat. Ya. Kemudian juga jangan lupa memohon Bapak dan Ibu yang hadir di sini untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di chat room atau ruang pesan. Ya, di sana sudah ada linknya, tinggal klik, kemudian silakan isi dan kirim. Ya, saya ulangi lagi kepada Bapak Ibu yang memiliki mungkin gagasan, ide, pertanyaan terkait dengan pemaparan Pak Prof. Ardike, mungkin bisa disampaikan di sini. Ya, boleh langsung karena ini
Mbak Titik belum masuk, ya Mbak Titik belum masuk. Mungkin ini Mbak Titik, aduh akhirnya masuk juga. Selamat pagi Mbak. Ini Mbak Titik, ini langsung live dari di atas kapal nih, ya di atas kapal, ya Arka Kinari. Ini tadi saya sudah memaparkan panjang lebar terkait dengan CV Mbak Titik, demikian juga terkait dengan kapal Arka Kinari, perjalanannya dari Eropa ke Indonesia. Ya sedikit aja sih sebenarnya. Ya, tapi kita sangat penasaran sih Mbak Titik ya. Aku penasaran terkait dengan perjalanan kapal dan pengalaman Mbak Titik secara pribadi selaku kru ya sekaligus manajer di sini. Ya, saya persilakan Mbak Titik untuk memperkenalkan diri, kemudian melanjutkan untuk pemaparan. Silakan. Ya, selamat pagi. Maaf tadi ada sedikit masalah dengan laptop saya dan koneksinya. Karena ternyata ada pengalaman baru ini, kalau memakai peralatan elektronik ataupun gadget, laptop, dan sebagainya, selama di laut itu kami sangat rentan karena paparan kadar garam yang tinggi selama di udara juga. Jadi itu seringkali membuat peralatan kami sangat jauh lebih mudah untuk terkena korosi. Sehingga kami rata-rata masing-masing punya HP harus sampai 2 untuk backup. Nah kalau laptop belum mampu untuk jadi 2. Jadi mohon maaf tadi sempat ada kendala ya. Jadi saat ini saya Titi Permata sebagai manajer project di Arka Kinari. Saya masuk bergabung dengan Arka Kinari sebagai tim darat itu sejak pertengahan Maret 2020, kemudian bergabung di kapal pada saat Arka Kinari menuju ke perairan Indonesia. Itu pada tanggal 1 September 2020. Kemudian saya mulai masuk di titik Sorong. Saya saat ini akan sedikit menyampaikan istilah saya sekilas cerita maritim dan rempah Indonesia. Jadi apa yang saya paparkan ini berdasarkan apa yang saya alami dan saya pelajari selama bergabung bersama Arka Kinari. Karena latar belakang saya sebenarnya sebagai aktivis di lingkungan, memang sejak 2006 saya memandu komunitas yang saya dirikan bersama teman-teman untuk melakukan kampanye lingkungan memakai media seni dan budaya. Tetapi pada saat bergabung dengan Arka Kinari, memang kemudian latar belakang ini sangat mempengaruhi saya dalam melakukan adaptasi cara kerja dengan kapal, tetapi jauh lebih banyak sebenarnya yang tidak saya tahu pada saat saya bergabung dalam kapal ini. Karena dari wilayah kerja konservasi yang ada di lereng gunung, kemudian saat di Maluku Utara saya pindah ke landscape, ke pesisir dan laut, kemudian pada saat di kapal ngurus kapal, jadi sesuatu yang berbeda. Walaupun wilayahnya mirip ya untuk domainnya kapal maritim, kapal laut gitu ya. Nah, saat ini saya akan memakai beberapa slide presentasi yang mungkin bisa sambil ditayangkan ya. Sebagai sebuah kapal, Arka Kinari ini usianya sudah 73 tahun. Saat bukan di Rotterdam, ini ternyata kapal buatan tahun 1947. Jadi dengan panjang 18,8 meter, lebar 5 meter, bobotnya 45 kt, itu kalau di lautan itu terasa kaki air ini titik kecil aja, kecil banget. Bahkan saat parkir di pelabuhan Benoa ini dibandingkan kapal-kapal tetangga yang lain, kaki air selalu tampak paling imut gitu. Cenderung orang kalau ngeliat itu, aduh kasihan banget gitu ya. Kecil kecil perjalanannya, tempuhan perjalanannya itu jauh gitu. Selama saya bergabung dengan Arka Kinari dari jauh, saya masih bisa memandang dia sebagai apa. Tetapi pada saat kemudian bergabung dengan tim kapal, justru saya tidak lagi bisa memandang dia sebagai apa, tetapi lebih kepada siapa. Siapa Arka Kinari? Kalau dari sisi penamaan, Arka itu bahtera, Kinari itu adalah makhluk setengah manusia, setengah burung.
dalam transkrip Sansekerta, dia adalah penjaga pohon kehidupan. Dia menjaganya dengan mengungkapkan doa-doa puja-pujinya melalui lagu. Sehingga pada saat Arka Kinari dipilih sebagai nama kapal ini, maka kemudian dia berubah menjadi anak. Anaknya Grey sama Nova. Sebagai pemilik kapal, sebagai inisiator proyek Arka Kinari, dari penamaan, dari fisik, dari ideologi dan idealismenya itu, Arka Kinari sudah menggambarkan keseluruhan apa yang ingin dicapai. Jadi Arka Kinari itu perwujudan dari totalitas keduanya dalam mengarungi kehidupan. Sehingga Arka Kinari itu ya rumah, ya kantor, ya tempat kerja, tempat berkarya, juga alat transport. Biasanya dalam kehidupan kita membagi-bagi ya, rumah di sini, kantor di sana, nanti kalau mau berkarya ada tempat berkarya lagi, studio atau tempat yang lain. Kemudian untuk mencapai tempat-tempat itu kita punya mobil, motor, sepeda. Tetapi dengan Arka Kinari semua itu diringkas jadi satu. Nah kemudian apa visi misinya seperti yang saya sebutkan tadi, kapal ini bermuatan seni dan budaya sebagai bentuk respon perubahan iklim dan penghargaan terhadap laut. Visi dan misi ini secara fisik maupun non-fisik langsung akan bisa dilihat pada atau dirasakan atau kita bisa melakukan interaksi untuk pencapaian visi misi itu langsung di dalam Arka Kinari. Berikutnya rute Arka Kinari ya, karena bicara rute jalur rempah, kemudian jalur pasti berhubungan dengan kami, juga berhubungan dengan rute Arka Kinari. Jauh sebelum bergabung dengan jalur rempah, maka Arka Kinari sudah menempuh perjalanan panjang. Dimulai dari Agustus 2019 sehingga Oktober 2020 saat ini. Seperti yang saya perlihatkan ya, dari Rotterdam kemudian ke beberapa negara melalui dua samudra, Atlantik dan Pasifik, sehingga nanti pada saat 1 September Arka Kinari mulai masuk ke perairan Indonesia melalui Sorong. Nah, dari Sorong ini saya mulai bergabung, kemudian menuju Raja Ampat, kemudian Banda Neira. Dari Banda Neira ke Kepulauan Selayar ini kemarin kami sempat singgah di Wakatobi. Kemudian dari Selayar ke Makassar, dari Makassar ke Benoa kami sempat singgah di Gili Air. Sebenarnya ada lebih banyak yang direncanakan, titik-titik yang ingin disinggahi Arka Kinari pada waktu awalnya, pada waktu mau masuk ke perairan Indonesia. Tetapi kami kemudian harus mengubah secara garis besar tempat-tempat yang akan disinggahi itu hingga diminimalkan sesuai, kemudian kami sesuaikan dengan simbol-simbol jalur rempah yang harus menjadi prioritas utama. Karena apa? Karena pada saat memasuki masa pandemi, maka segala sesuatu menjadi berubah. Awalnya Arka Kinari ingin singgah di tempat yang paling terpencil, di pelosok, di mana orang-orang tidak mendapatkan begitu banyak akses pertunjukan seni dan budaya maupun informasi lingkungan yang memadai. Nah, di tempat seperti itulah sebenarnya kami ingin melakukan pertunjukan, kami ingin melakukan interaksi. Tapi kemudian hal tersebut harus kami tunda dulu karena kami harus menemukan cara atau metode yang tepat dalam memasuki masa pandemi seperti ini. Kemudian berikutnya setelah kami duduk melakukan monitoring dan evaluasi rute selama ini, kami baru menyadari bahwa Arka Kinari ini memiliki kemiripan rute dengan jalur Magellan. Hanya kalau Magellan masuknya dari Spanyol, Samudra Atlantik, Amerika, Samudra Pasifik, kemudian masuknya ke Filipina. Kalau Arka Kinari keluarnya dari dari Rotterdam, masuk Samudra Atlantik, Amerika, Pasifik, terus ke Indonesia. Ada selang waktu 500 tahun
Tapi ternyata ada kemudian kemiripan yang muncul antara kedua jalur yang ditempuh ini. Kami kemudian menyimpulkannya bahwa kadang-kadang kita ini dipandu oleh hukum alam. Rute-rute ini sebenarnya tidak disengaja atau dimirip-miripkan, tapi kemudian hasil monevlah yang kemudian menunjukkan, oh ternyata selama ini kita memiliki kemiripan dan ini sepenuhnya diambil berdasarkan panduan alam. Karena kami kapal layar yang benar-benar memakai energi dari angin. Kami sangat bergantung pada cuaca, kami sangat memperhatikan gelombang, kemudian arus. Komposisi dari bahan bakar yang kami pakai, yaitu solar untuk menghidupkan mesin cadangan, itu perbandingannya sangat kecil dibandingkan mayoritas energi yang kami pakai dari matahari dan angin. Jadi kapal ini sudah disetting ulang sehingga kami memakai sepenuhnya tenaga angin, tenaga surya untuk supply energi untuk kegiatan kapal, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk memberi energi pada setiap pertunjukan yang kami gelar. Jadi kami sudah mandiri, semua alat, semua metode, semua energi benar-benar dari dalam kapal Arka Kinari. Nah, kemudian untuk suplai air, kami juga memakai sistem desalinasi air laut. Jadi air laut kami ubah menjadi air tawar, sehingga segala keterbatasan yang ada di energi maupun sumber daya yang ada di Arka Kinari itu mengasah kami setiap hari untuk berlaku hemat energi, untuk berlaku ramah lingkungan, dan juga efisien. Karena kapal ini juga mempunyai kapasitas kru yang terbatas. Jadi kami total biasanya antara 8 sampai 9 orang untuk melakukan semua pekerjaan secara teknis di kapal maupun untuk melakukan program bersama para kolaborator yang lain. Dalam hal ini, kami saat ini melakukan program jalur rempah berada di bawah payung pemerintah, Kemendikbud. Maka kami berdelapan inilah yang menjalankan juga program tersebut. Jadi setiap orang akan melakukan banyak pekerjaan, antara minimal satu orang melakukan 5, tapi rata-rata 5-10 pekerjaan per hari yang harus dilakukan, baik dalam hal teknis perawatan pemeliharaan kapal maupun operasional kapal maupun dalam program dan kegiatan. Kemudian berikutnya, seperti yang saya ceritakan tadi, jadi awal mula bergabung dengan jalur rempah karena kami kapal ini adalah kargo seni, kargo budaya, kargo lingkungan. Jadi kami melakukan praktek ketiganya dari hari ke hari. Jadi untuk kargo seni terwakili dengan apa yang dimiliki oleh Kri dan Nova sebagai seniman unggulan kapal ini maupun inisiator proyek ini, bahwa mereka melakukan produksi sudah jauh sebelum kapal ini dibangun. Karena kapal ini waktu ditemukan itu merupakan kapal ikan, kapal nelayan yang kemudian dirubah, dibongkar dan dipasang ulang dengan melakukan beberapa penambahan teknologi. Sehingga kami bisa memakai kapal ini sebagai bengkel produksi maupun sebagai panggung pertunjukan yang kompak. Jadi disinilah semua sound system, lighting, semua skrip dikerjakan. Kemudian pada saat melakukan pertunjukan, layar-layar diubah menjadi layar untuk menembakkan proyektor, sehingga di dalam kargo seni, dalam pertunjukan kami ada baik bentuknya berupa audio, visual, teatrikal, kemudian juga video, audiovisual. Ya. Kemudian sebagai kargo budaya, sedari awal memang
dalam perencanaan, semua yang terlibat merupakan sukarelawan yang tergabung dari beberapa negara. Awalnya Grace sama Nova tinggal di Barcelona, sehingga banyak teman-teman kami di sana yang membantu proses mulai dari pencarian, perencanaan, pembelian kapal, setting kapal, sampai setting bagaimana kapal ini bisa dijadikan sebagai pusat segala sesuatu yang dari pencapaian visi misi kapal ini sendiri. Nah, kemudian saat masuk ke Indonesia, kami juga melakukan perekrutan sukarelawan, termasuk saya yang direkrut, dengan juga memperhatikan kultur atau latar belakangnya. Saat ini komposisi kami 4 orang WNA, 4 orang WNI, itu bahkan juga WNI-nya aja latar belakang etnisnya berbeda-beda. Saya dari Jawa Tengah, Nova Jawa Timur, kemudian Tommy dari Atambua, Made dari Bali, Amerika. Sedangkan kru asing dari Amerika, kemudian dari Inggris, kemudian ada yang dari Prancis, dan Grace sendiri dari Amerika Spanyol. Gabungan dari keragaman latar belakang ini memang sejak awal direncanakan untuk keberbagian kami. Jadi di dalam kapal inilah semua interaksi terjadi dan hubungan-hubungan terbangun di dalam apa yang kami sebut sebagai kargo budaya. Kemudian untuk kargo lingkungan, seperti yang saya jelaskan bahwa kapal ini menerapkan segala aspek ramah lingkungan, termasuk pada saat kami mengkonsumsi makanan, makanan itu harus juga berasal dari produk lokal saat kami singgah di setiap titik tersebut. Kemudian juga kami melakukan pemilahan sampah. Kami juga melakukan perhitungan kalori, sehingga apa yang kami makan tidak membuat kami kelaparan maupun kelebihan energi atau gendut gitu, nggak boleh. Di sini semua dihitung. Kemudian pada saat kami bergabung dengan jalur rempah membutuhkan kapal yang mampu menjalankan rute jalur rempah dengan mengemban misi, seni, dan budaya. Sehingga antara kami dengan program jalur rempah terjadi kolaborasi. Berikutnya, seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa bagi kami rempah tak hanya sekedar komoditi, tetapi rempah sebagai kultur, melekat dalam keseharian, dalam budaya. Karena dari setiap titik yang kami singgahi, kami selalu juga belanja rempah. Karena rempah ini sebagai bahan dalam makanan dan minuman kami, sehingga kami sangat-sangat membatasi untuk mengkonsumsi makanan-makanan setengah jadi maupun yang sudah terolah dan dikalengkan. Itu hanya sedikit untuk backup, tetapi pada dasarnya kami terbiasa memasak makanan dengan bahan segar, dan kami memasukkan unsur rempah dalam makanan, dalam minuman, maupun kalau misalnya terjadi cedera-cedera gitu ya. Kalau orang Jawa bilang di bobok itu ya, jadi rempah diolah, dicampur minyak, terus kami oleskan di tempat-tempat luka atau di tempat-tempat kami cedera. Biasanya kami memakai jahe, lada, serai gitu untuk kalau kami cedera. Karena pada kegiatan kapal ini kami sangat memakai baik fisik maupun mental ya. Jadi untuk narik layar, untuk narik tali-tali, untuk narik jangkar, kami butuh fisik yang kuat. Dan kadang-kadang kalau tidak pemanasan dengan cukup waktu bangun tidur, itu otot-otot bisa ketarik, gitu, bisa keseleo, itu kesehariannya. Dan kami tidak mengandalkan obat atau obat-obat berbahan dasar zat kimia sintetik, tapi kami lebih ke zat kimia alami dari berbagai makanan dan minuman yang kami konsumsi. Kemudian kami juga memandang rempah sebagai bentuk keanekaragaman hayati, keragaman. Jadi ini sebagai tanggung jawab moral kami sebagai kargo lingkungan, kami juga memperhatikan bahwa keanekaragaman yang ada di dalam kapal kami, bahkan dari bahannya, itu sangat mempengaruhi
pada kehidupan kami di dalam kapal. Kemudian kami selama masuk di masa pandemi ini, kapal ini mengalami masa pandemi saat meninggalkan Hawaii untuk menuju ke Samudra Pasifik. Jadi teman-teman pada saat itu secara mental juga sangat mengalami keterkejutan. Karena pada saat di Hawaii semua baik-baik aja, sesudah keluar dari Samudra Pasifik menuju Guam, dunia sedang berubah dengan sangat radikal, sangat cepat dengan pandemi. Dan kemudian kami mengevaluasi bahwa ternyata kebiasaan kami di dalam kapal untuk mengkonsumsi rempah itu ternyata juga berpengaruh terhadap imunitas atau ketahanan tubuh kami. Dan pada saat mereka di Guam selama 40 hari itu hidup dalam ketidakpastian. Karena mau masuk Indonesia, Indonesia belum dibuka, mau masuk ke negara lain nggak mungkin karena posisinya sudah sampai sedekat ini dengan Indonesia. Sehingga pada waktu saya dengan Nova sebagai tim darat pada waktu itu melakukan negosiasi, kami masuk dari sisi kemanusiaan bahwa ada beberapa pelaut yang harus segera ditolong untuk bisa bertemu dengan keluarganya, karena Nova dan Chris sebagai suami istri, dan pada saat akan Kinari dibawa ke Indonesia, sebenarnya kan itu juga jalan pulangnya Chris untuk kepada istrinya. Jadi pada saat itu kami melakukan pendekatan bahwa kami meminta tolong untuk bagaimana caranya kita bisa diterima di Indonesia, mereka tidak terkatung-katung, dan kemudian mencari titik kerjasama melalui jalur rempah ini. Dan itu semua kemudian terjadi, sehingga bagi kami rempah ini adalah bukan basa-basi, jadi benar-benar menyatu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan melalui rempah juga kami bisa tertolong. Sehingga bagi kami, kami adalah benar-benar praktisi dari diplomasi budaya melalui jalur rempah. Karena segala sesuatunya berawal dari rempah bagi kami di sini. Kemudian selanjutnya, dari apa yang kami alami dari perpindahan dari setiap titik sampai ke benua ini, kami melihat tantangan di masa depan bagi Atar Kinari maupun bagi program jalur rempah adalah masalah keberanian. Apakah kita berani untuk menembus kemauan dan kemampuan kita sendiri dalam menggabungkan beberapa kekuatan untuk bergerak. Jadi seperti contohnya yang kami lakukan, setitik kecil kapal ini mampu untuk melalui dua samudera. Kami hanya punya kecepatan rata-rata itu 1-5 knot. Kecepatan paling cepat yang bisa kami lalui itu 15 knot. Saya jalan, saya lari itu sudah 2 knot, Pak. Kalau dihitung dengan knot. Jadi sebenarnya kalau kami bercanda pada saat kami enggak dapat angin, kami hanya bisa jalan 1-2 knot, mereka selalu bercanda. Ayo Titi, kamu berenang di samping kapal, nanti kita sampainya sama. Jadi kelambatan ini ternyata juga sangat menolong kami untuk menghadapi masa-masa karantina di laut. Sehingga pada saat kami berpindah dari satu titik ke titik yang lain, kami punya waktu yang cukup untuk mengkarantina diri kami sendiri, sehingga kami melakukan betul karantina tersebut di dalam perjalanan kami dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian yang dibutuhkan berikutnya adalah pengetahuan kemaritiman. Dari apa yang kami lakukan kemarin, karena kami memakai metode layar dan mesin, maka pengetahuan tentang kondisi musim, arah angin, gelombang, semua proyeksi dalam aspek klimatologi harus benar-benar dipahami. Dan dengan komposisi Indonesia yang terdiri dari kepulauan, sebenarnya secara mental ini membuat kami sangat kuat, karena baik kapten maupun pemilik kapal merasa sangat percaya diri, gitu ya.
mau kita mau pergi sejauh apapun, kita tidak sulit menemukan daratan. Beda saat mereka menempuh samudra itu. Itu benar-benar sekitar 10 sampai 20 hari yang dilihat terus-menerus itu adalah biru tua. Mau biru tua laut maupun biru tua langit. Enggak ada warna lain. Benar-benar sendiri. Tapi kalau masuk wilayah Indonesia, itu 1, 2, 3 hari lihat hijau, lihat tanah, gitu. Jadi itu menenangkan. Jadi bagi, nah ini saya kira pengetahuan, banyak pengetahuan tentang kemaritiman yang harus mulai dipopulerkan. Apalagi di masa pandemi, di mana bepergian dengan pesawat dalam ruang terbatas, dalam ruang ber-AC, itu sangat memudahkan penularan virus. Karena udara di dalam kabin pesawat kan memang dirancang untuk dingin ya. Dan itu favoritnya virus untuk berpindah-berpindah gitu. Sedangkan di laut kita dapat udara segar kayak oksigen, kemudian kita dapat sinar matahari tak terbatas, dan ruang-ruangnya itu terjaga. Misalnya terjadi penyebaran virus, itu hanya terlokalisir benar-benar di dalam kapal itu sendiri. Tidak mudah untuk menularkannya ke kapal yang lain. Mau gimana caranya, gitu kan. Nah, ini juga pengetahuan, bentuk pengetahuan dari adaptasi masa pandemi yang menurut saya punya potensi sangat besar untuk dikembangkan ke depannya. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti inilah yang butuh untuk juga dicantumkan nantinya di dalam program jalur rempah. Karena laut adalah potensi dari pergerakan berikutnya. Bukan pesawat lagi. Apalagi kalau kita membawa komoditi rempah. Ada banyak pesanan kemarin di setiap titik bagaimana cara supaya rempah ini jadi komoditas perdagangan yang unggul lagi. Nah, pada saat itu menjadi komoditas perdagangan, maka kita akan bermain dengan volume, kemudian perpindahan, kemudian distribusi. Nah, semua itu hanya bisa dilakukan oleh kapal. Nggak bisa kita ngangkut berton-ton rempah melalui pesawat. Nanti kita semakin nggak terbeli harganya di masa ekonomi yang terpuruk seperti ini. Padahal kita adalah pabriknya rempah-rempah. Indonesia pabriknya rempah-rempah. Dari semua titik yang dilalui Arka Kinari kemarin, mereka seringkali takjub menemukan bahwa di pasar-pasar di negara-negara lain, rempah-rempahnya itu selalu tetap dari Indonesia. Jadi kami ingin supaya di masa depan jalur-jalur laut ini benar-benar kembali dikuasai Indonesia, diperkuat armadanya, dan kemudian anak-anak muda ini sudah mulai masuk ke segmen di laut. Jangan sampai kita gagap. Kalau istilahnya anak-anak muda harus bisa lah untuk menjadi setidaknya penumpang yang kemudian mengelola komoditi atau rempah itu untuk ke jalur-jalur distribusi yang harusnya merata di Indonesia. Karena kita punya bahan pembentuk imunitas terbaik, rempah. Jadi jangan sampai nanti sesudah jalur rempah ini menjadi tren, menjadi diakui UNESCO sebagai milik Indonesia, kemudian semua minta rempah dari Indonesia, Indonesia kekurangan rempah di dalam negerinya. Jangan sampai. Nah, cara menjaga semuanya itu libatkan anak muda yang mempunyai dinamika kehidupan lebih bagus daripada generasi tua ya. Dia mereka lebih mudah untuk digerakkan, untuk dipasang di semua titik jalur rempah, untuk kemudian melakukan sirkulasi. Karena apa? Untuk bergerak di bidang ini butuh kekuatan fisik maupun kekuatan mental. Dan kedua syarat ini hanya dimiliki oleh anak muda. Kemudian juga keterampilan manajerial. Pada saat saya mengikuti kapal Arka Kinari ini, untuk prosedur masuk keluar masuknya kapal saya juga yang mengurus. Padahal sebagai orang awam, sebagai ibu rumah tangga, nggak punya bekal sekolah kepelayaran maupun
pengetahuan kemaritiman yang sangat tipis, tapi kemudian dengan memiliki keterampilan manajerial, semua tantangan di lapangan itu bisa diatasi. Sehingga menurut saya keterampilan seperti ini juga nanti mulai diajarkan. Nah, memang sangat sulit di era pandemi di mana semua harus belajar online, secara online, bagaimana cara mempelajari realita-realita di lapangan. Itulah sebenarnya PR besar kita. Pada saat mau melakukan persiapan untuk klaim jalur rempah, hal-hal seperti ini juga harus disiapkan. Kembali lagi nanti kita akan melihat ketersediaan kita di Indonesia ini apa. SDM berlimpah, generasi muda itu banyak sekali dengan bonus demografi yang sedang kita alami 10 hingga 20 tahun mendatang. Energi terbarukan kita punya melimpah. Kalau di masa pandemi membuat macetnya eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi itu bagus. Artinya kita harus mau menoleh lagi pada matahari dan angin. Dalam perubahan iklim, pemanasan global yang sedang kita alami sekarang ini, yang disediakan oleh alam secara berlimpah adalah angin, adalah matahari, sinar matahari, kemudian panas bumi karena banyak pergeseran lempeng, sehingga gempa bumi itu bentuk ekspresi dari energi yang dimunculkan dari dalam tanah. Itu yang harus kita tangkap selain dari minyak bumi yang sudah tereksploitasi beratus tahun. Itu harus sudah harus diselesaikan sebenarnya. Itu milik generasi tua. Sedangkan untuk generasi muda, arahkan semua ke matahari dan ke angin. Nah, kemudian sebagai sebuah ruang publik, laut sebagai wilayah milik bersama itu relatif lebih aman daripada kalau kita kemudian mempunyai kekhawatiran berlebihan terhadap ruang-ruang publik di darat. Kalau generasi ini tidak bisa mengendalikan diri di ruang publik di darat, kalau gitu ciptakanlah ruang publik di laut. Nah, ini juga proposal dari Arka Kinari. Pada saat membuat pertunjukan di kapal, kami membuka peluang untuk kami melakukan pertunjukan seni dan budaya di pantai ataupun mundur sedikit dari pantai, sehingga para penonton menjangkau kami dengan perahu-perahu kecil. Kultur ini akan sangat cocok bagi masyarakat yang hidup di pesisir, yang selama ini pesisir itu identik dengan kalau jadi nelayan ya miskin, kalau jadi pengelola wisata, resort dan sebagainya, maka kamu adalah pemilik kapital yang besar. Ada gap yang sangat besar di antara keduanya, dan itu harus dijembatani. Caranya bagaimana? Ya kita berteman di laut antara yang punya kapital besar dengan yang jadi yang selalu pihak yang selalu jadi miskin. Bagaimana kita bertemu di tengah laut untuk kemudian bertukar kapital di tengah laut. Ini yang sedang di ideologi yang sedang disebarkan melalui Arka Kinari. Sehingga kemudian jika yang lain menutup sebuah presentasi dengan kesimpulan, maka saya akan menutup dengan sebuah pertanyaan besar, PR buat semua. Bagaimana cara menggabungkan kekuatan maritim dan rempah Indonesia ini? Saya dengan Arka Kinari sudah mempunyai jawabannya, dan kita semua seharusnya memiliki daftar panjang, walaupun kecil-kecil, suatu saat bisa kita satukan menjadi kekuatan besar. Terima kasih, dan mari kita mendiskusikan dan memperbincangkan ini. Ya, terima kasih Mbak Titi Permata. Jadi saya jadi ingat sekali ya lagu kita waktu kecil itu, nenek moyangku seorang pelaut ya. Baru kakeknya terbukti. Mana? Ya. Iya. Jadi kakeknya Mbak Titi ini aslinya dari orang pegunungan ini, dari salah tiga orang pegunungan, kemudian mewujudkan apa yang sering dinyanyikan. Ya. Jadi nenek moyangku seorang pelaut, dan terbukti bahwa Mbak Titi udah dari Sorong, ya, terus kemudian ke Banda, ya, terus kemudian menyusur, terus Makassar sampai ke Benua, Bali. Ya, jadi itu tadi yang dipaparkan oleh
Mbak Titi, kita lihat bahwa yang tadi disampaikan itu terkait dengan visi dan misi Arca Kinari, bahwa kapal ini bermuatan seni dan budaya. Wah, ini menarik sekali menurut saya. Ya, sebagai bentuk respon perubahan iklim dan penghargaan terhadap laut. Nah, ini juga menjadi apa pembahasan yang menarik, bahwa memadukan bagaimana sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan budaya, berbicara terkait dengan seni, juga bisa berbicara terkait dengan lingkungan juga. Ya, khususnya yang disampaikan ini adalah terkait dengan laut sebenarnya. Nah, di akhir presentasi dari Mbak Titi, ini ada sedikit pertanyaan ini untuk kita semua. Dan perlu kita renungkan bagaimana cara menggabungkan ini kekuatan maritim dan rempah Indonesia. Nah, ini menjadi PR bersama, bukan hanya PR Bapak dan Ibu aja yang hadir di sini, tetapi juga PR bangsa kita, ya, bangsa Indonesia ini, bahwa kita pernah jaya dengan rempahnya, ya, kita pernah besar dengan rempahnya, dan kita pernah menjadi dipandang sebagai sebuah negara atau kerajaan pada saat itu sebagai kerajaan yang besar karena rempahnya juga. Seperti yang disampaikan oleh Pak Prof. Ardike tadi, bahwa Nusantara kita ini memang dicari-cari oleh pelaut-pelaut dari luar yang tujuannya hanya satu, yaitu mencari rempah-rempah. Nah, saya persilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, masukan, atau apa saja yang bisa kita diskusikan dalam forum ini, saya persilakan. Tapi jangan lupa, mohon Bapak dan Ibu yang baru bergabung, silakan mengisi daftar hadir atau presensi yang sudah ada di ruang chatting. Di sini banyak saya lihat hadir Bapak dan Ibu dosen dari FIB, terus kemudian dari Balai Arkeologi juga ada, dari BPNB juga ada, ya, kawan-kawan dari dinas, ini ada kawan saya Museum Gresik, ya, ini ada juga dari Belitung, ya, dari Buleleng juga ada, ya, terus kemudian juga banyak sekali dari Cilacap, Mandar, Sultra, ya, Sulawesi Tenggara, ya, saya persilahkan, mungkin kita jawab dulu lah dari pertanyaan yang di chatting sini. Jadi ini ada pertanyaan sangat panjang sekali untuk Pak Prof. Ardike dari Asmi Akbar Maulana, ya, ini mahasiswa Bapak sendiri, ya, dari program studi arkeologi Universitas Udayana. Jadi beliau sangat tertarik sekali mengenai pembahasan yang disampaikan oleh Pak Prof terkait dengan interkoneksi budaya khususnya Bali Utara, ya, terkait dengan perdagangan oleh budaya asing seperti India, Cina, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apakah aktivitas perdagangan internasional di Bali Utara mempengaruhi tata letak kota? Jadi, mempengaruhi tata letak kota. Jadi, Asmi ini membaca buku terkait dengan Indonesian Trade and Society. Jadi, di sana dijelaskan bahwa kegiatan perdagangan internasional di Banten itu mempengaruhi tata letak kota. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah, apakah juga kasus yang sama terjadi di Bali? Silakan Pak Prof. Baik, terima kasih. Terima kasih Surah Atsmi. Ya, pertanyaannya, apakah pengaruh perdagangan rempah di masa lalu mempengaruhi tata letak kota, ya? Nah, kita belum pernah menemukan kota dalam artian seperti apa yang disampaikan tadi. Ya, pembauran memang terjadi seperti analisis DNA. Kita melihat bahwa ada unsur-unsur DNA yang dominan di India, Tibet, dan Nepal. Sehingga itu menunjukkan adanya perkawinan antara orang India dengan orang lokal. Kemudian dia meninggal di Pacung sana. Apakah terjadi perubahan tata letak kota atau pemukiman di masa prasejarah? Tampaknya tidak terjadi, ya. Tidak terlalu besar pemukiman yang terjadi.
Tapi dari data prasasti kita tahu bahwa Julah itu disebut sebagai kuta. Kuta artinya suatu pemukiman mungkin di daerah pesisir yang ada pagar ataupun benteng tembok kelilingnya. Tapi dari prasasti Bebetin kita tahu bahwa perahu-perahu atau kapal-kapal yang kandas itu kayunya digunakan untuk pagar kutanya. Jadi kita tidak membayangkan suatu kota dengan benteng tembok tinggi, tapi dengan kayu aja cukup. Sehingga benteng yang sangat sederhana kalau kita lihat zaman sejarah Bali kuno, justru itulah yang menyebabkan Julah itu berkali-kali diserang oleh bajak laut, mungkin orang luar ya, karena tidak merupakan suatu kota dengan benteng yang kuta, yang permanen seperti itu, Wasmi. Jadi jawaban saya belum ada perubahan tata kota seperti apa yang Anda sampaikan di Serang, di Banten sana. Mungkin perdagangan yang terjadi di zaman prasejarah itu secara kuantitas mungkin tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, beda dengan perdagangan yang terjadi pada masa-masa kerajaan ya. Jadi Serang itu kan perdagangan lada. Dua malam yang lalu kami berdiskusi tentang Serang dengan Pak Tubagus Najib. Beliau banyak tahu tentang Serang, bagaimana perdagangan lada di sana, dan itu nampaknya menimbulkan perubahan-perubahan yang besar seperti yang kita pahami. Waktu saya masih mahasiswa sempat penelitian di Banten sana, kampung-kampung itu ada Pakojan, ada Pacinan, Pamerican, kampung Bali dan lain sebagainya. Sehingga tampaknya memang sudah Banten itu menjadi suatu kota yang besar, multi etnik, dan cenderung terjadi kluster-kluster pemukiman, kluster-kluster sesuai dengan etnik dari masing-masing daerah itu, ya seperti itu. Tapi di zaman prasejarah di Bali Utara belum, jawaban saya. Mungkin itu Pak Rotri. Ya, terima kasih Pak Ardike. Jadi lanjut ketika kita berbicara terkait dengan prasasti apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, ini ada pertanyaan dari Heri Purwanto nih Pak. Ada nggak sumber-sumber terkait dengan teks prasasti yang menguraikan terkait dengan perdagangan rempah, khususnya rempah Pak, terkait dengan data prasasti? Silakan. Terima kasih Mas Hari. Dalam prasasti, sepanjang yang saya ketahui, tidak ada secara khusus menyebutkan adanya perdagangan rempah-rempah. Prasasti Bali loh, yang saya pahami belum ada. Tapi indikasi ke arah itu mungkin ada, karena dalam prasasti 9A4 dari zaman Anak Wungsu dari abad ke-11, memang disebutkan di situ bahwa Julah didatangi oleh Jong, Bahitra, Talaka, ada pro-pro besar, pro-pro kecil dari Cina juga. Dan mereka datang ke situ adalah untuk, saya kira untuk berdagang. Tapi secara spesifik prasasti tidak menyebutkan bahwa yang dicari oleh kapal-kapal Cina itu adalah rempah-rempah. Tapi mereka datang ke Julah, ke Manasa, ke Bali Utara. Mungkin itu Pak Ari Purwanto. Terima kasih. Ya, lanjut terkait dengan perahu, jenis perahu itu. Ini ada pertanyaan dari Kadek Sudana Wira, ini alumni arkeologi juga ini. Jadi bagaimana temuan atau informasi terkait dengan alat-alat transportasi yang digunakan dalam perdagangan rempah-rempah pada masa lalu, khususnya yang ada di Bali Utara?
Mungkin bisa dideskripsikan lagi terkait dengan alat-alat transportasi. Ya, saya kira semacam apa ya? Semacam sampan, mungkin dugout canoe seperti itu. Jadi sampan yang batangnya langsung digali begitu, tidak berupa perahu, tapi sampan-sampan kecil. Makanya saya katakan tadi, kalau rempah-rempah itu berasal dari Maluku, pedagang-pedagang asing itu hanya sampai dijulah saja kok. Kita tidak pernah atau belum sampai sekarang menemukan adanya gerabah-gerabah atau fakat-fakat ini ya di timur Bali yang notabene merupakan pusat rempah-rempah. Jadi pedagang-pedagang asing itu mungkin hanya sampai di Julah. Nah, yang ke timur ini menjadi pertanyaan kita, gimana cara, apakah secara apa estafet begitu ditunda, pedagang-pedagang lokal membawa sampai di Julah, lalu pedagang-pedagang asing membelinya di Julah seperti itu. Dan kalau data prasejarah, kita belum pernah menemukan adanya bangkai kapal di Semiran, di Pacung, belum ada. Tapi kembali kepada data prasasti Bebetin yang dari akhir abad ke-9, itu menyebutkan kalau ada baniaga, pedagang asing yang meninggal di Benua Baru, itu perahunya bisa digunakan sebagai pepagar kutanya. Jadi kayu daripada bangkai perahu itu bisa digunakan untuk pagar kuta. Jadi untuk memagari daerah kuta di Benua Baru, di Sangsit mungkin ya. Tapi itu hanya informasi kembali dari prasasti yang dari abad ke-9. Sedangkan data arkeologi yang saya bicarakan tadi itu 1000 tahun lebih tua dari prasasti-prasasti tersebut. Jadi dari zaman prasejarah. Di zaman sejarah kita justru sedikit sekali menemukan data tentang Julah, tentang Semiran ini. Justru 1000 tahun lebih tua dari prasasti itu. Itu yang dapat saya jawab. Terima kasih, Pak Wira. Ya, terima kasih, Pak Prof. Ini tadi 3 pertanyaan yang sudah dijelaskan secara detail ya oleh Pak Prof. Ardike. Jadi ini pertanyaan saya sih sebenarnya untuk Mbak Titi nih. Ya, terkait kita bincang-bincang tadi terkait dengan jenis perahu dan sebagainya. Perasaan tadi Mbak Titi belum menjelaskan ya jenis perahu yang ditumpangi Arka Kinari ini tipenya apa gitu, hanya apa ukuran panjang lebar dan tonasenya ya, jenisnya apa, kelebihan dan kekurangannya seperti apa ketika berlayar. Silakan Mbak Titi. Oke. Iya. Ini sebenarnya jenis kapal besi. Kapal besi dengan beberapa layar. Jadi kelebihannya apa ya? Kelebihannya ini karena dulu bekas kapal nelayan, jadi dia draftnya agak dalam sekitar 2,6, dan dia kalau terkena gelombang itu dia hanya miring aja. Hmm. Ya miring gitu. Yeah. Itu kelebihan sekaligus kekurangannya. Jadi kita harus begini terus semua. Berdirinya harus ikut miring gitu. Tapi ini relatif bisa mengatasi, lebih fleksibel ya melewati gelombang-gelombang gitu. Jadi dia bukan tipe yang begini tapi begini. Lebih enak masuknya di gelombang-gelombang. Yeah. Kalau speknya apa ya? Enggak ada sih Pak spek apa khusus ya di ini. Bukan ini bukan pinisi. Padewakang bukan. Iya. Yeah. Yeah, terima kasih. Saya tadi ngelihat kalau dari jauh itu kelihatannya gagah memang ya. Ada perahu layar, ada layarnya ya yang yeah, memang yeah, berkembang gitu kan. Ketika yeah, bersandar ini layar kan karena digulung. Iya, iya. Iya. Ya, saya lanjutkan lagi. Ini ada sebenarnya komentar dari Pak Kadek
Widiastre dari Dinas Kebudayaan Buleleng nih ya. Jadi berbicara terkait dengan perjanjian Breda Treaty of Breda, jadi antara perjanjian antara Belanda dan Inggris, yaitu menukar pulau Pulau Run dan di Banda dengan dengan Kepulauan Manhattan yang dulunya bernama New Amsterdam yang menjadi wilayah Amerika sekarang. Ya. Dari informasi sebenarnya juga didapatkan bahwa Singaraja atau Bali Utara sebenarnya dilirik sebagai sebagai pusat ya, pusat perdagangan yang akhirnya dipindahkan ke Singapura sehingga yang ada di Singaraja itu di cancel. Ya. Yang khususnya sebenarnya Singaraja sebagai wilayah transit ya, pelabuhan transit antar pulau yang ada di Nusantara kita. Nah, khususnya terkait dengan menuju ke wilayah yang modern yaitu Batavia pada saat itu. Ya. Mungkin komentar dari Pak Ardika terkait dengan ini, Pak. Ini karena menyangkut terkait dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada di pesisir utara juga. Saya persilakan Pak Ardika. Ya. Buleleng itu berkembang kan zaman kolonial, Pak. Jadi masuk akal kalau Buleleng itu berkembang sedemikian rupa. Karena ada sentuhan-sentuhan kolonialisme dengan teknologi yang lebih canggih tentunya. Tapi kalau apa yang saya bicarakan tadi itu kan Julah, Pak. Julah yang notabene pelabuhan alam, bahkan Julah itu pada abad ke-12 sudah tidak ada ceritanya lagi, Pak. Dalam prasasti 9C yang berasal dari 1181 itu dari zaman Jayapangus, itu merupakan prasasti terakhir tentang Julah. Dan yang menarik dalam prasasti 9C itu, mulai saat itulah laut itu disebut Kidul. Segara Kidul. Jadi maaf bagi teman-teman dari Buleleng, perubahan arah Kaje Kelod itu mulai abad ke-12, Pak. Sebelum itu laut masih disebut Kadie, Tasik Kadie. Tapi sejak abad ke-12, 1181, sejak prasasti 9C dari zaman Raja Jayapangus, Segara Kidul. Mulailah perubahan arah Kaje Kelod di Buleleng. Itu mulai abad ke-12, Pak. Nah, kenapa itu terjadi? Mungkin saya tidak cerita di sini. Tapi saya menemukan data seperti itu. Bahwa kenapa Buleleng? Ya, karena Belanda lebih, lebih teknologinya, lebih bagus, bahkan tahun 2002 ketika ada proyek CHC, Cultural Heritage Conservation, kami mengunjungi Buleleng karena di situ kami menemukan suatu arsitektur perpaduan antara Portugis, ya, apa yang terdapat di Macau, di Hong Kong sana, dan itu terdapat juga di Buleleng. Jadi zaman kolonial memang Buleleng lebih banyak dikunjungi. Karena ditunjang oleh teknologi dan proyek CHC tahun 2002 itu untuk pembangunan kembali Pelabuhan Buleleng tujuannya adalah untuk pariwisata nostalgia. Seperti itu, Pak. Tapi sekarang setelah saya ke sana jadi pembangunan jadi agak beda gitu ya. Kan itu jawaban saya, Pak Rotri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prof. Ardika. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, saya silakan untuk raise hand atau langsung membuka, unmute mungkin secara langsung. Silakan Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Jika belum ada, ini masih ada pertanyaan Pak Prof. Jadi mohon maaf Mbak Titi ini kelihatannya
peserta sangat senang sekali dengan apa materi Pak Prof. Ardika terkait dengan mengungkap jalur rempah, jejak-jejak jalur rempah ini ya yang ada di Bali Utara. Jadi ini pertanyaan dari sebentar, Bli Gita Purnama. Ya, jadi izin bertanya, kalau tidak salah dengar jalur rempah di Bali dimulai dari wilayah Tulamben. Apakah Tulamben memang pernah ada pelabuhan sebagai bagian perdagangan rempah? Ini terkait dengan apa yang menjadi kerjaan BPCB yang sekarang sih sebenarnya. Kemudian apakah Tulamben dipakai titik, kenapa bisa Tulamben dipakai titik awal jalur rempah di Bali? Nah, yang lain lagi, bagaimana dengan pelabuhan di wilayah selatan pada masa lalu? Seperti wilayah Blanjong dan sekitarnya. Apakah ada temuan terkait dengan hubungan internasional juga? Saya persilakan, Pak Prof. Ya, yang paling layak menjawab tentang Tulamben, saya lihat di situ ada Pak Gede Yadnya. Dia menulis tesis tentang Tulamben. Jadi mungkin dalam asumsi saya adanya kapal Liberty yang kandas di Tulamben itu belakangan, Pak. Lagi-lagi zaman ya kolonial. Saya yang saya bicarakan itu pra-kolonial, ya. Jadi belum sebelum kolonial. Itu jawaban saya kenapa Tulamben lalu di Bali Selatan. Memang gelombang di Bali Selatan lebih besar dan kita pernah penelitian di Blanjong dengan Pak Rotri segala macam. Memang prasasti Blanjong mengindikasikan Kesari itu melakukan penyerangan ke gurun dan swal. Salah satunya termasuk Blanjong juga, kenapa dia mendirikan semacam Jaya Stama di Blanjong ya. Prasasti Blanjong itu kan seperti Jaya Stama, seperti tanda kemenangan oleh Kesari Warmadewa terhadap musuh-musuhnya. Ada 4 Jaya Stama yang ditemukan sekarang atas nama Kesari. Dan ini satu pekerjaan yang menarik untuk kita lanjutkan tentang tokoh Kesari ini sebagai cikal bakal dinasti Warmadewa karena dia lah orang yang paling pertama menggunakan gelar Warmadewa. Kesari dalam prasasti Blanjong, Panambahan, Malat Gede, dan Pukuh ya di Bangli juga. Itu juga Jaya Stama. Jadi apakah Kesari ingin menguasai Blanjong dalam konteks pelabuhan rempah itu menjadi tanda tanya juga, dan kenapa dia menguasai juga apa melalui Blanjong gurun kemungkinan Nusa Penida, swal daerah Ketewel, Sukawati, pantai-pantai pesisir Sukawati itu di mana namanya di Sukawati, Ketewel, Pantai Ketewel, ya. Karena berbicara tentang Kesari ini menarik, tampaknya dia mengalami banyak tantangan, ada konflik di Bali pada saat itu sebelum dia mengklaim dirinya sebagai pendiri Warmadewa. Dia juga melakukan peperangan di daerah Tampak Siring di Bangli dan di daerah pedalaman Bali dan juga di Blanjong sana. Itu jawaban saya, Pak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ini ada dari Ahmad Sugeng. Mau bertanya langsung atau saya bacakan? Silakan Ahmad Sugeng. Mas Ahmad Sugeng. Dibacakan aja, Pak. Iya. Sebenarnya langsung nggak apa-apa. Langsung aja silahkan. Iya, Pak. Mau izin bertanya, Pak Prof. Kalau
situs apa tadi nih? Julah ya? Iya, betul. Itu kalau seera dengan yang di Lombok ada sumbernya nggak, Pak? Kira-kira di Lombok tuh pada masa itu ada situs seperti apa gitu, Pak? Seperti saya katakan tadi, kita belum pernah atau masih kekurangan data tentang jalur lempah di daerah bagian timur dari Bali. Lombok, Sumbawa, Flores, bahkan sampai ke Maluku. Tidak ada gerabah-gerabah India yang kita temukan sampai saat ini, ya. Sehingga saya berasumsi dari timur itu jangan-jangan ada tongkang-tongkang apa kapal-kapal perahu-perahu kecil ya yang dibawa oleh orang-orang lokal sampai dijulah. Dijulahlah dipasarkan secara internasional. Orang dari India datang, orang dari Cina datang ke situ. Dan di sebelah timur Bali, kita belum menemukan data arkeologi yang menunjang adanya apa namanya jalur-jalur rempah itu dari zaman pra-kolonial. Zaman kolonial, ya pasti. Mungkin itu jawaban saya, Pak Mas Sugeng. Terima kasih, Pak Prof. Ya, jadi menarik sekali. Ini untuk di Jula itu banyak sekali Arikamedu yang itu sebenarnya periodenya hampir sama juga dengan yang ada di Gilimanuk. Tetapi di Gilimanuk kita juga tidak menemukan terkait dengan gerabah-gerabah Arikamedu India padahal itu sejaman. Dan di sana penguburannya sangat kompleks sekali. Ya, itu walaupun memang ditemukan terkait dengan keramik, terus kemudian budaya-budaya Dongson di sana. Tetapi untuk yang unsur India, kita masih mencari terkait dengan itu. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Muhammad Taufik. Silakan bertanya langsung atau saya bacakan. Ini ada beliaunya. Ya, silakan. Pak Muhammad Taufik. Ya, ya silakan. Ya, oke Pak, bisa bertanya langsung barangkali ya Pak. Ya, silakan Mudir. Pak, silakan. Ya, ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Kebetulan ini saya berada di Sulawesi, Sulawesi Barat, tepatnya di wilayah Majene itu atau wilayah Mandar ya. Kita kan sudah ketahui pelabuhan Makassar juga itu termasuk pelabuhan rempah yang juga agak besar juga di bagian timur Nusantara kita. Jadi pertanyaan saya barangkali itu Pak, apakah ada hubungan yang saling menguntungkan ataukah mungkin saling menyaingilah antara kedua pelabuhan ini, kedua wilayah ini? Pelabuhan-pelabuhan di Bali dengan pelabuhan Makassar itu sendiri. Mungkin itu saja pertanyaan saya, Pak Rotri. Ya, terima kasih, Pak Taufik. Silakan. Jadi beliau dari Majene nih, Pak. Silakan, Pak Prof. Ardika. Ya, di awal-awal, seperti tadi, ada nggak di daerah Majene itu tinggalan-tinggalan arkeologi yang berasal dari awal-awal abad Masehi. Tapi zaman Bali kuno, zaman klasik, seperti yang pernah saya bilang, Pak Rotri juga menguji skripsi mahasiswa kita, itu jumlah itu 3 kali, Pak, diserang oleh orang luar. Bisa jadi jumlah itu sebagai sebuah pelabuhan di Bali Utara, ya, menjadi saingan juga bagi pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia bagian timur. Sehingga orang Julah itu dibunuhin, ditawan, yang awalnya 300 kakak, ya, itu sampai lari tinggal cuma 50 kakak. Kemudian raja memerintahkan agar penduduk Julah kuno itu kembali lagi ke desanya, dan mereka diberikan konsesi keringanan pajak untuk bisa kembali tinggal di Julah. Sehingga konflik atau persaingan
apa namanya bajak laut dan lain sebagainya itu terjadi Pak di abad-abad ke 9, 10, 11 itu sering terjadi Pak di Culah sebagai sebuah pelabuhan internasional tampaknya itu juga menjadi incaran dari para bajak laut daripada orang-orang laut yang mungkin menjadi saingan Culah. Mereka memerlukan komoditas yang ada di Culah sehingga sering terjadi serangan oleh saya asumsikan sebagai bajak laut oleh orang luar ya. Lebih cenderung saya mengasumsikan sebagai orang di luar Bali yang menyerang itu. Apakah seperti tadi dari pelabuhan-pelabuhan di Indonesia bagian timur atau orang laut dan lain sebagainya. Itu Pak yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Prof. Ardike. Ini ada yang izin bertanya ini kawan saya dari Museum Gresik, Mas Khairil. Saya persilakan Mas Khairil Anwar. Terima kasih Pak Rohtri. Salam hormat saya untuk Prof. Ardike. Hey Mas Khairil. Muridku guru kamu saya. Ya. Iya Pak, saya murid Bapak, selamanya tetap murid Bapak saya. Ada satu apa terkait dengan materi hari ini dari baik dari Pak Prof. Ardike maupun dari Bu Titi. Ada hal yang menarik yang dari tadi nampaknya kurang disinggung. Kalau tadi Bu Titi sudah nyampaikan bahwa laju kapalnya ini antara dua knot gitu. Ya, yang speednya sangat rendah karena bergantung dengan angin. Mungkin juga ini kebutuhan kita, Pak Prof. Ardike, dengan laju kapal yang seperti itu, jarak ideal antar pelabuhan ini dalam rentang jarak berapa jauh atau berapa hari perjalanan. Jadi kita mungkin akan membantu bagi kita dalam merekonstruksi jalur rempah, khususnya juga untuk mengidentifikasi titik-titik bandar di masa lalu. Kalau kita tahu kapal yang seperti yang sekarang dipakai oleh Bu Titi ini, idealnya dia berada di tengah laut mampu dalam berapa hari jika diprediksinya awak kapalnya sekian orang. Sehingga kita punya gambaran nantinya bahwa di masa lalu jalur rempah ini dengan teknologi kapal yang seperti ini, gitu, dia paling tidak butuh pelabuhan setiap perjalanan 5 hari atau 10 hari. Nah ini juga terkait dengan data di Gresik. Data di Gresik ini Pak Profesor, kalau dari abad 15 ini pelabuhannya sudah cukup jelas bagi kita titiknya. Dan koneksitas dengan daerah lain termasuk dengan Bali dari Babat Gresik, yang disebutkan di Babat Gresik, ini jelas. Nah, tapi yang sebelum itu, seperti yang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di Gresik ada nisan Fatimah binti Maimun yang dari abad, menyebutkan angka abad 11 di Muara Bengawan Solo. Apakah itu tidak leran, situs leran itu, apakah tidak menjadi sebuah bandar di masa lalu? Ini masih pertanyaan bagi kami di Gresik. Mungkin barangkali Pak Profesor juga bisa membantu data. Karena kalau di abad rentang abad 11, 12 ini kan padanannya bisa dengan Julah. Namun selain prasasti itu, tidak ada data tulis lain tentang prasasti nisan itu, kehadiran Islam itu Pak Prof. Tidak ada data prasasti lain yang bisa memberikan informasi. Yang pasti pada kisaran abad-abad 12 itu juga di seberang Bengawan Solo, di seberangnya situs Leran, sudah ditemukan situs Gosari yang industri gerabahnya sudah menggunakan teknik putar dan sudah menggunakan tungku. Mungkin industri gerabah yang juga spesial untuk industri lokalnya pada masa yang berkembang dari masa itu. Nah,
kaitan antara pertanyaan pertama dan kedua, mohon saya jawaban dari baik dari Pak Profesor maupun Bu Titi, terutama kami ingin mengidentifikasi di Gresik ini, jika memang di daerah Jula sudah berkembang sebagai pelabuhan, apakah pada abad 12 berdasarkan jarak dan segala macamnya, mungkinkah pada abad 12 itu Leran di kami di Muara Bengawan Solo juga telah berkembang menjadi sebuah pelabuhan dalam jalur rempah ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Anwar. Mungkin ini Mbak Titi dulu ya. Ya, silakan Mbak Titi. Mbak Titi, ini Mas Anwar ini orang Bawean ini. Sebenarnya nenek moyangnya pelaut asli ini. Iya. Ya, jadi terkait dengan rekonstruksi tadi disampaikan dengan dua knot itu kira-kira perjalanannya. Ya, anggap aja mungkin bisa memberi contoh perlayaran dari Corong ya ke mana, terus kemudian Makassar ke Bali lah. Itu kira-kira waktu tempuh dengan kecepatan itu seperti apa dengan arah angin dan sebagainya. Saya silakan. Iya. Memang kalau dari sisi kapasitas atau kemampuan Arka Kinari yang pernah dilakukan itu tadi ya 20 hari berturut-turut di Samudra Pasifik gitu ya. Itu kemampuan maksimal itu. Itu yang sudah pernah dicoba. Dan kemudian kalau dari pengalaman kami kemarin dari titik Sorong menuju Raja Ampat pada saat angin selatan itu kami butuh sekitar 8 jam dengan kecepatan 2 knot. Jadi kalau mau merekonstruksi jalur sebenarnya kita juga harus memperhatikan arah angin pada saat waktu terjadinya pelayaran. Pada saat arah anginnya tepat, jadi kalau kita didorong angin, maka waktu tempuhnya otomatis akan lebih cepat. Tapi kalau waktu kami ke sini itu kan sebenarnya sudah berlawanan. Anginnya sekarang kan selatan, naik ke atas itu enak untuk perjalanan ke timur, tapi kita malah ke barat. Seharusnya perjalanan ke timur itu, iya enaknya itu kan pas Juni-Juli ya, pas dari angin. Ya. Angin barat. Angin paksa itu. Ya, kita istilahkan nelayan kita itu. Iya, karena hal ini terjadi karena kita mengikuti regulasi dari atau hukumnya darat, hukum manusia. Kita kemarin nggak mengikuti hukum malam karena kita masuk dengan kapal asing itu pakai hukum darat, hukum manusia. Nah, yang perlu dilakukan saat melakukan rekonstruksi kembali jalur itu menurut saya perhatikan juga data-data sejarah yang menyebutkan waktu dia di bulan apa, di tahun berapa, kira-kira pada waktu itu musimnya kayak apa, karena perubahan iklim itu ini membuat beberapa pergeseran Pak, misalnya kita hujan bisa saja terjadi sepanjang tahun pada saat hujan arah angin kemudian tekanan udara itu berubah, itu sangat mempengaruhi juga nanti arah angin kemudian gelombangnya. Agak kompleks setelah terjadi perubahan iklim. Tapi kalau rekonstruksinya pada waktu belum era-era belum terjadi perubahan iklim, itu lebih mudah dibayangkan. Kemarin pada saat FGD dengan rekan-rekan di Unhas, ada salah satu bapak yang punya peta maritim dengan data-data waktu yang jelas. Pelayaran kapal ini di abad ini diperkirakan bulan ini. Nah, pada waktu disajikan itu saya otaknya otomatis membayangkan bahwa oh ini kena angin ini nih kira-kira. Oh, berarti dia agak cepat nih kayaknya. Karena benar-benar pada waktu itu semua mengandalkan layar ya. Terus kemudian titik-titik perhentian pelabuhan itu sangat dipengaruhi oleh suplai. Jadi pada saat butuh suplai air tawar dan bahan makanan itu pasti berhenti. Itu kayak kami misalnya belanja untuk pelayaran dari waktu kemarin dari Banda Neira, dari Sorong ke Banda Neira melalui Raja Ampat. Kami harus belanja satu kali lagi di sekitar Bula. Harus ada suplai ikan supaya kami bisa melanjutkan beberapa hari ke depan.
itu kami punya freezer. Tapi bayangkan dulu makanan-makanan yang dimakan pelaut itu pasti bentuknya segala sesuatu bahan yang kering ya, kayak beras, biji-bijian. Itu persis yang kami adaptasi sekarang ini. Hanya bayangkan mereka waktu itu belum punya freezer. Jadi pasti ada saat tertentu mereka butuh pelabuhan untuk belanja makanan-makanan basah seperti sayur gitu ya. Nah, saya memperkirakan kalau kapal layar dengan kecepatan 1-5 knot itu butuh 3-5 hari perjalanan. Kalau besar kapal ini di tonase 1-10 GT. Jadi kapal-kapal kecil itu pasti berhentinya banyak di banyak titik. Dan memang pelabuhan-pelabuhan yang menurut saya cenderung untuk disinggahi itu tipe-tipe pelabuhan bebas. Kalau sudah di masa apa ya Pak, yang di masa kolonial itu ya, itu pasti pelabuhan bebas. Karena pelabuhan bebas seperti Makassar itu membuka seluas-luasnya kesempatan bagi kapal apapun, siapapun untuk memasuki pelabuhannya. Dan kemudian kalau pelabuhan-pelabuhan kecil itu pasti aksesnya dekat sungai. Dekat sungai, karena dekat sungai itu pasti selalu ada perkampungan. Dan suplai air tawarnya itu selalu dari situ. Karena mengingat pada waktu itu mereka semua belum punya alat desalinasi kayak kami ya. Kalau kami, karena punya desalinasi, kami cari daerah-daerah perairan yang kedalamannya kedalamannya itu minimal 50-100 meter, kemudian bersih, dan gelombangnya tenang, enggak tanpa gelombang. Jadi arusnya tenang, jadi kami bisa ambil air dari dalam. Jadi kalau saya bayangkan kalau di masa lalu, pasti ini perbekalannya terbatas, yang didekati pasti pelabuhan-pelabuhan yang pesisir yang punya sungai. Jadi selama saya jalan-jalan ke beberapa pelabuhan di beberapa titik ini, saya selalu memperhatikan muara sungai. Nah, di muara sungai itu biasanya titik pertemuan antara pantai dan sungai itu biasanya diparkirlah banyak kapal-kapal kecil. Nah, saya bayangkan pada waktu masa lalu, seperti itulah kondisinya. Jadi kapal-kapal kecil itu sangat tangguh untuk melakukan distribusi dan sirkulasi bahan makanan. Karena jalur rempah itu pasti terkait dengan komoditi lain, seperti biji-bijian, kopi, kemudian beras, kemudian mungkin juga wastra. Itu pasti ada hubungannya. Karena yang diangkut kapal itu pasti pertukaran. Nah, muatan-muatannya kekasan dari pelabuhan itu menurut saya juga perlu sebenarnya dicari bukti-buktinya kalau memang mau melakukan rekonstruksi dari sisi jalur. Jadi bahkan mungkin juga pada waktu itu ada pertukaran manusia. Kalau sebagai budak dan semuanya itu mungkin untuk yang jauh ya, untuk misalnya kayak Afrika, Maroko gitu. Tapi kalau yang dekat-dekat di Indonesia, mungkin pertukaran-pertukaran kru bisa saja terjadi. Jadi pertukaran-pertukaran kru ini ada hubungannya nanti dengan penyebaran etnik yang ada di sebuah tempat. Dia masuknya dari mana? Biasanya dari pelabuhan-pelabuhan. Kemudian terjadi kawin-mawin. Terjadi pertukaran manusia, pertukaran genetik ya. Dan untuk penelusuran jalur rempah sejauh itulah, sebanyak itulah variabel-variabel yang berpengaruh. Jadi kalau rekonstruksi di pelabuhan Jawa Pak, saya kira pada waktu itu dengan kecepatan 1-5 dengan angin yang tepat, itu jarak antar pelabuhannya mestinya itu dengan jarak tempuh 1-5 hari. Kemudian untuk kapal yang lebih besar, itu bisa sampai 1 minggu sampai 10 hari. Tapi perhitungan rata-rata hampir semua kapal pada waktu itu kan mengikuti rasi bintang dan bintang. Sehingga perhitungannya memakai kalender purnama 40 harian. Kami sendiri juga menghitung kadang pasang surut
kita pakai dua data ya, lewat satelit juga lewat beberapa aplikasi cuaca. Saya sendiri pakai cara bodon. Saya orang Jawa yang kadang pakai cara titen. Bodon gitu, saya lihat bintang aja. Nah, kalau saya pas disuruh shift malam, jaga setir kapal, kan kadang tuh saya males tuh bolak-balik antara ruang pilot dengan tempat setirnya. Ya walaupun dekat, kalau gelombang itu nggak menyenangkan, Pak. Jalan-jalan di kapal itu nggak menyenangkan. Jadi saya kadang-kadang cuma duduk di tempat setir, saya lihat bintang. Saya bayangkan dulu pun mestinya seperti itu. Lebih ke ngelihat bintang. Jadi perhitungannya lebih ke 40 harian. Jadi kalau data-data sejarah itu sangat menyenangkan kalau menelusuri rekonstruksi jalur, ada apa kalendernya gitu, Pak. Atau mungkin kalender itu berhubungan dengan event budayanya, hubungannya di situ. Misalnya pada saat bulan purnama, perayaan purnama, oh, atau ada perayaan tilem atau apa di situ. Nah, itu biasanya sangat berpengaruh terhadap pergerakan juga di tiap titik jalur itu pelabuhannya. Ya, terima kasih Mbak Titi. Ya. selanjutnya ini tadi pertanyaan untuk Pak Prof. Ardike ini dari Mas Khairil Anwar dari GC. Ya, terima kasih Mas Anwar. Saya ingin sharing sedikit, menambahkan apa yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi tentang bagaimana peranan angin dan event-event budaya dalam pelayaran itu. Beberapa tahun yang lalu saya ke Orissa, ke negara bagian Orissa di India Selatan. Saya mengunjungi apa yang dinamakan Kalinga Bali Yatra. Jadi pada bulan Oktober ini, purnama yang tanggal 31 Oktober yang akan datang itu, di Orissa akan ada perayaan Kalinga Bali Yatra. Mereka memperingati, orang-orang Kalinga itu memperingati ketika mereka ke Bali. Mereka membuat ya sejenis kapal-kapal dari apa, pelepah-pelepah pisang di sebuah tempel, ada kolam di situ, lalu ada dikasih lilin, dikasih apa namanya, semacam lentera api, dan di situ ada parade di jalanan, mereka memperingati kepergian para suami-suami itu ke Bali katanya. Kalinga Bali Yatra. Jadi perjalanan orang Kalinga itu ke Bali. Tapi teman saya, Profesor Imansu Prabarae, membantah bahwa itu tidak ke Bali. Katanya ada di pesisir selatan Orissa itu ada tempat yang namanya mungkin Wali atau Bali. Mereka ke situ. Tapi yang menarik bagi saya bahwa event itu terjadi pada saat angin barat mulai. Ya kan, angin barat dan angin timur. Ketika angin barat, mereka dari India ke Asia Tenggara, menunggu beberapa saat, kemudian balik lagi. Jadi faktor alam, faktor angin itu sangat berpengaruh penting dalam perjalanan di masa lalu. Nah, terkait dengan leran, Mas Khairil, itu kan abad ke-11 ya. Di masa Majapahit, kota Majapahit itu sudah multi etnik ya. Tidak seperti di, atau belum seperti di Ayutthaya. Kalau belakangan abad ke-13 dan selanjutnya di Gresik itu kan juga multi etnik. Ada pemukiman-pemukiman untuk orang Eropa, orang Arab, orang Cina, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tunggu Mas Anwar, saya punya mahasiswa yang sedang menulis disertasi tentang Gresik. Dia Pak Nurudin, dia dosen di UNER. Dia menulis tentang Gresik dalam konteks apa namanya, perkembangan sebagai pelabuhan, ada multi etnik dan lain sebagainya. Tapi gimana leran? Gimana
Siti siapa namanya? Maimun. Siti Maimun itu sampai di Gresik. Jadi bagaimana alat transportasinya pada abad ke-11 ya? Di abad ke-11, seperti saya katakan dalam prasasti Bali, itu ada berbagai jenis transportasi laut seperti talaka, perahu, jong, bahitra, itu dari Cina semua tuh. Mungkin Siti Maimun lewat Vietnam, terus Selat Melaka ke selatan, sudah sampai di Bali, di Bali Utara. Ya kan? Nah, mungkin jenis-jenis watercraft atau jenis-jenis apa alat angkut laut seperti itu yang diceritakan di dalam prasasti 9A4 zamannya anak Wungsu abad ke-11. Ada talaka, ada bahitra, ada jong, ya, ada perahu. Jadi ada berbagai jenis alat transportasi laut yang sudah digunakan tergantung yaitu tadi kapasitasnya, kondisi alam, angin dan lain sebagainya. Sehingga berbagai jenis alat transportasi laut itulah yang membawa Siti Maimun sampai di Lerang. Kan ada kesamaan apa namanya nisannya ya dengan apa yang ada di Vietnam juga kan. Bisa jadi itu satu jalur seperti yang saya katakan tadi. Jalur Vietnam lewat Selat Melaka sampai Laut Bali, Laut Jawa, Gresik. Jadi ada berbagai alat transportasi berdasarkan data prasasti. Mungkin itu jawaban saya, Pak Anwar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prof. Ardike. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang hadir dalam webinar ini, saya persilakan jika ada pertanyaan. Jangan lupa untuk mengisi juga daftar hadir atau presensi yang sudah di-share oleh panitia. Saya persilakan jika ada pertanyaan. Mohon izin Pak Rotri. Ya, silakan Mas Andi. Mohon izin Pak Prof dan Mbak Titi. Ya. Saya mau nanya. Untuk Pak Prof, Pak Prof, bagaimana dengan potensi di Bali bagian selatan Pak Prof? Kayak misalnya di yang sebelah timur itu dengan prasasti yang ujung Pak Prof, yang sempat ada menyebutkan tentang jong, perahu itu Pak Prof. Apakah di bagian selatan juga mempunyai potensi adanya jalur perdagangan rempah? Karena saya sama teman-teman juga sedang berusaha memetakan di Bali, di lokasi mana saja sih yang bisa dikategorikan masuk sebagai jalur rempah. Kalau yang di bagian utara kan seperti paparan Pak Prof tadi kan cukup jelas, baik dari prasasti atau temuan arkeologis. Cuman untuk yang di bagian utara, kami kesulitan untuk kondisi existingnya Pak Prof. Kayak misalnya, batasan mana sih yang disebut dengan pelabuhan Julah yang bisa kita saksikan hingga saat ini? Kalau yang existing kan mungkin hanya pelabuhan masa kolonial yang di Buleleng, Pak Prof. Itu yang di Bali Utara. Terus kami penjajakan yang di Bali bagian selatan, ada beberapa informan yang menginformasikan ya ada pelabuhan tradisional yang hingga masa kolonial memang cukup aktif. Seperti pelabuhan di Ujung, daerah Ujung yang itu di Taman Ujung. Terus ada pelabuhan tradisional di Buk-Buk. Begitu pula pelabuhan tradisional di Kuta, yang di daerah Kuta itu Pak Prof. Belum yang di daerah Jembrana juga. Tapi itu terdata kan hanya pada masa kolonial. Hingga kalau misalnya untuk masa pra-nya itu kira-kira adakah potensinya Pak Prof? Untuk menjadi satu kesatuan, Bali memiliki banyak titik-titik yang terkait dengan jalur rempah atau budaya bahari yang bisa kita saksikan hingga saat ini Pak. Terima kasih Pak Prof. Ya, untuk Julah, saya berulang kali menyebut sebagai bandar internasional. Tapi dari hasil ekskavasi, Pak Rotri tahu juga, dalam kurun waktu 2000 tahun, itu terjadi sedimentasi
setebal 4 meter. Jadi dengan kata lain, kalau kita ingin menggali, menemukan data yang berasal dari 2000 tahun yang lalu, kita harus gali 4 meter kedalamannya. Sehingga proses sedimentasi dan erosi yang cepat di Jula, di Bali Utara, tampaknya itu menjadi salah satu faktor berhentinya pelabuhan Jula sebagai pelabuhan kuno. Tapi sangat mudah untuk men-trace bahwa desa Jula kan masih ada. Ya, kita penggalian di Pacung, di Sembiran, di sebelah barat daripada Jula, tapi Julahnya sendiri sampai sekarang masih eksis. Nah, kemudian seperti saya katakan tadi, Lanyong juga merupakan pelabuhan, dan hasil penggalian yang kita lakukan, kita menemukan juga rangka, ya, kita berkejar-kejaran dengan pembangunan villa di situs Blanyong, di Semawang, segala macam. Karena di situ kan daerah pariwisata. Tahun 80, pertama kali saya survei di Sanur, itu saya baru tamat dari UI, masih kuat. Saya ajak mahasiswa di lapangan, bangsanya Ako, ya, jadi itu alumni Sanur itu, ya. Mas Ako, dan selalu dia mengaku saya muridnya Pak Ardika karena pertama kali ikut ke lapangan di Sanur. Dan itu berhasil. Kita memetakan di mana titik-titik yang banyak menemukan gerabah. Tapi akhirnya kita datang ke Sanur lagi, sudah jadi villa, sudah jadi hotel dan lain sebagainya. Jadi arkeolog kalah cepat dengan industri pariwisata di Blanyong. Tapi dari data yang kita peroleh, kita menemukan juga seperti bandul jaring, jangkar, ya, pemberat perahu untuk berlabuh di situ. Dan mungkin secara etnografi, Mas Andi, kan di Blanyong itu ada baris Cina. Ya, baris Cina itu kan indikasi kehadiran komunitas Tionghoa juga. Atau Blanyong, belahan Jong. Perahu Cina juga mungkin sempat ke sana, sehingga itu dikatakan belahan Jong. Prasasti itu katanya kenal pot dari perahu itu. Jadi mitos-mitos itu barangkali perlu digali juga untuk mengidentifikasi kira-kira di mana. Kemudian di barat, di timurnya lagi, di Pantai Gumice, di Ketewel, Sukawati, ya, Gumice Cina, katanya seperti itu. Jadi mungkin ada juga pelabuhan-pelabuhan alam, pelabuhan kecil yang menjadi tempat persinggahan. Itu menarik juga ditelusuri, Gumice, ya, di lampu merah antara bypass ke jalur ke utara, ke kiri, ke tembus di Pasar Seni, di sebelum Sukawati kan ada Pasar Seni juga, Guang, di lampu merah itu kita di Guang. Lampu merah Guang itu kita ke selatan, itu Gumice daerah situ. Coba ditelusuri, ya. Kalau Jula, seperti saya katakan tadi, karena proses sedimentasi dan erosi sangat cepat di situ. Dalam kurun waktu 2000 tahun, kedalaman sedimen terjadi 4 meter. Sehingga itulah yang menguruk pelabuhan itu, sehingga pada abad ke-12 atau pasca Jayapangus, Jula tidak pernah kedengaran lagi. Sudah berhenti sebagai pelabuhan alam. Karena kan kayak teluknya bagus, tenang di situ, dalam, sehingga memudahkan perahu-perahu bersandar di Jula. Tapi setelah terjadi sedimentasi, kan menjadi dangkal laut di situ. Tidak memungkinkan orang untuk berlabuh. Makanya bergeser ke
Barat, Pelabuhan Buleleng atau di Sangsit mungkin bisa masih bisa berfungsi ya. Mungkin itu Mas Andi, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Anda. Kalau jalan-jalan ajak saya dong, saya mau jalan-jalan juga. Ya, terima kasih Pak Prof. Ya. Ya. Terima kasih Pak Prof. Ada yang Bapak dan Ibu mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Ini ada dari Pak Bahari Prawara dari Bondowoso. Bahari Prawara Pak, saya mau ya. Menambahkan sedikit. Wah, nih tentang ini penyelam ini kelihatannya dan orang Bondalem asli ini. Silakan, silakan. Maaf Pak. Apa toh? Saya bukan senya apa toh sejarawan Pak ya, tapi selama penyelaman di bidang konservasi di daerah Kecamatan Rejakula. Sampai ke arah bukti, kami sering menemukan gerabah, pecahan keramik, gitu Pak, di Jangkar Tua, di daerah Julah, terus di utara Pura Ponjok Batu, sekarang masih tercecer di sana Pak. Ya. Gerabah-gerabah, terus yang masih utuh juga masih ada Pak, yang di kedalaman 8 itu Pak, ininya. Kedalaman 8, terus yang di Julah di kedalaman 15 masih ada satu jangkar yang kami temukan sana Pak. Nah yang terakhir 2 minggu yang lalu di daerah Bondalem kami temukan jangkar tua itu bekas di kami kurang tahu ininya, tapi dulu dua tahun yang lalu kami sudah sempat survei sama tim arkeolog Denpasar Pak. Ya. Sesuai dengan ekskavasi tahun 96 katanya itu yang menemukan pecah-pecahan gerabah di daerah Bondalem. Terus 2 tahun lalu kami ke Samirenteng bekas pondasi yang konon katanya gudang sana Pak. Masih ada. Nah, yang di sebelah Ponjok Batu itu gerabah-gerabahnya itu ada yang masih utuh seperti caratan atau bentuk pot satu. Yang lain-lainnya masih ada pecahannya yang bentuk seperti ada pegangannya Pak. Tuh. Ya. Yeah. Ah, di kedalaman 8 masih itu dari pas di Ponjok Batu kan di bawahnya ada sumber mata air Pak. Ya, yeah, betul Pak. Ya, sumber mata air sampai ke arah barat sekitar 500 meter ada sumber mata air. Di sana masih tercecer juga ininya. Barang-barang yang itu. Kami juga masih tetap mengawasi di daerah itu. Ya kalau Tuhan merestui ya kami membuat semacam museum bahari di Julah dan Perbekal Julah pun sudah merestui untuk membuat itu Pak, apa museum bahari. Lahannya sudah ada dan kami juga konsultasi dengan Pak Ngurah Parmarte juga sebagai sejarawan dengan Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan juga Pak. Ya mudah-mudahan terwujud lah. Bukannya gimana Pak, kami juga mengharapkan apa yang saya harapkan sejarah yang dulu-dulu itu Pak, tersimpan di sana gitu. Paling enggak mewakili satu dua lah ininya barang-barangnya ya. Gitu. Dan pernah kami angkat yang kan ketemu jangkar tuh Pak. Foto-fotonya masih ada Pak. Foto gerabah apa tuh masih ada semuanya kami simpan ininya. Di Facebook. Ini saya Adi Sanjaya Pak di Facebook. Nanti kalau mau ini saya kirim gambar-gambarnya, gerabah-gerabah foto-fotonya itu. Ya. Terus pernah kami mau angkat setelah satu jangkar tua itu yang pangkalnya itu berat sekali Pak. Berarti di bawahnya ada apa? Kami nggak tahu. Ya udah biarin aja. Tapi kira-kira untuk poinnya kami udah tahu titik ininya itu. Gitu Pak Ardike yang Pak ya, Bapak Ibu yang lain-lain mungkin. Umpamanya berkunjung ke Bali Utara, daerah Pacung, Julah itu untuk antar lihat barang-barangnya, kami siap untuk ininya, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya, menarik sekali ini. Banyak temuan di pesisir utara. Tadi hampir sama. Jadi kalau Mbak Titi tadi sampaikan ketika ada di kapal gitu, melihat mata air, mungkin melihat
apa sungai gitu. Nah, di Ponjok Batu itu di bawahnya, Pura Ponjok Batu pas di bawahnya itu Mbak Titi, itu ada sumber air yang besar sekali, air tawar, dan itu menarik sekali karena secara etnohistoris itu banyak masyarakat dahulu yang memang datang ke situ untuk mengambil air tawar itu, masyarakat-masyarakat nelayan tradisional itu. Dan dibuktikan ya, lagi dengan temuan itu tadi. Ya. Satu lagi ya, Pak. Apa toh? Menurut informasi kan dulu ada orang-orang yang sering cari ikan hias, Pak. Mereka turun menggunakan kompresor. Dan kedalamannya pun sampai sekitar 40 sampai 30 lah akhirnya. Nah, di ada salah satu di perbatasan antara Kecamatan Rejakula sama di Kecamatan Butambahan. Itu perbatasan di kedalaman 30, sudah diselup, Pak. Diketemukan kapal bertiang dua, itu kayaknya Pak Cipto tuh, Pak Cipto Gunawan, Pak Cipto, pernah mau nyelam tapi nggak bisa. Itu diketemukan kapal saat buat tiang, Pak, masih muda-muda lama gitu. Di selupnya tapi yang di bagian belakang udah tertimbun. Tuh, yang di depannya masih ada monyok itu. Panjangnya sekitar 50 meter lah, kapal kayu. Yeah. Yang dua. Makanya yang penyelamnya itu langsung, soalnya udangnya dipanen sama yang penyelam itu. Sampai ditato, Pak, ininya, kapalnya. Kapal berlayar yang... Ya mudah-mudahan kalau ada drone bawa laut, kita bisa survei sana ininya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Bari. Kami minta komentar dari Pak Ardike yang memang secara intens melakukan penelitian di Bali Utara. Silakan, Pak Ardike. Terima kasih, Pak Bahari. Pak Nyoman Adi, Pak. Pak Nyoman Adi. Pak Nyoman. Ya, kami juga pernah melakukan di Bondalem. Tapi di pantai ya, dan tim kami menemukan alat-alat paleolitik di situ, dan di Bondalem itu abrasinya sangat keras, Pak, sehingga kemungkinan beberapa situs sudah tergerus oleh laut ya, dan sangat mungkin di tengah laut ada temuan-temuan seperti apa yang Pak ceritakan tadi. Karena dalam prasasti Semiran A1 tahun 1922 itu sudah disebutkan tentang tawan karang. Jadi ada hukum tawan karang. Kalau ada perahu yang kandas, menurut prasasti Semiran A1 itu boleh kargonya diambil oleh masyarakat untuk kesejahteraan dan juga harus dipersembahkan ke yang api. Jadi sangat-sangat mungkin bahwa sering kali ada stranded ship, kapal-kapal yang kandas ya. Orang membuat prasasti itu kan post factum. Jadi setelah ada fakta, setelah ada kejadian, baru orang menulis prasasti atau hukum tawan karang seperti apa yang tertulis di dalam Semiran A1 tahun 1922. Jadi silakan, Pak, perlu dilanjutkan penyelaman di situ, syukur-syukur nemu sesuatu. Dan tentang julah, Pak, mohon maaf sekali, saya ketemu tempo hari dengan Pak Wayan ya, yang punya homestay di julah itu. Teman saya, Profesor Brigita Soblin, sering nginap di bungalownya Pak Wayan itu. Saya kritik Pak Wayan, Pak. Kenapa jalan di Julah itu di aspal? Saya lebih suka melihat jalan di Julah itu jalan batu seperti apa yang ada di Tenganan. Karena itu kan desa megalitik itu, sangat tua. Tapi kok di aspal itu malah menghilangkan nilai historisnya, Pak. Ya, jadi walaupun licin, tapi nilai otentiknya, nilai kesejarahannya menjadi berkurang, Pak. Sekali-sekali kalau ada pembangunan, kita orang-orang sejarah, arkeolog, diundang supaya bisa urun rembuk, urun pendapat seperti ini, kan ada masukan mungkin. Jangan di aspal seperti itu.
nilai kesejarahan, keautentikannya hilang, Pak. Culah itu, maaf. Saya sangat kecewa dengan apa yang terjadi di Culah saat sekarang. Padahal desa itu sangat potensial, masih menunjukkan keautentikannya sebagai desa kuno, desa megalitik, tapi sekarang di aspal. Jadi agak modern kelihatannya, Pak. Mungkin itu saja, Pak Rotri, dari komentar dari saya. Yeah, terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Bahari, Pak Ari. Ya. Jadi, terima kasih sekali atas informasinya. Jadi, di sini ada dosen banyak sekali, terus kemudian dari Dinas Kebudayaan, demikian juga dari BPCB dan Balai Arkeologi. Jika ingin melakukan penelitian, mungkin bisa menghubungi beliau. Ya, jika beliau sudah mengisi daftar hadir, ya pasti sudah ada nomor telepon dan alamat emailnya. Ya, silakan nanti dihubungin. Nah, ini Mbak Titi, ini menarik sekali ini tadi. Ini balik lagi nih, saya ngobrol dengan Mbak Titi. Tadi kalau di Ponjok Batu itu, ya Ponjok Batu itu ada air, mata air yang besar sekali. Air tawar di sana. Ya, terus kemudian dibuktikan dengan banyak sebaran-sebaran atau tinggalan-tinggalan, baik sebenarnya yang ada di pesisir maupun yang ada di tengah laut tuh, kedalaman 8 sampai tadi yang disampaikan tadi sekitar 30 meter gitu. Nah, menurut pengalaman Mbak Titi nih, pernah nggak tadi kalau di kru kapal ini kan biasanya ngambil airnya, ya itu kan di tengah laut nih malah nih. Ya, gimana pengalamannya terkait dengan ketika sandar mengambil air ya untuk memenuhi kebutuhannya, terus kemudian juga sebenarnya berapa sih kapasitas kita bisa bertahan menampung air itu ketika kita melakukan pelayaran dengan kapasitas tornase seperti itu? Silakan Mbak Titi. Kalau masalah kapasitas penyimpanan air kapal itu ya, itu berbeda-beda tergantung kapasitas ruang kapal tersebut. Kalau kami dengan ukuran kapal 18 kali 5 meter ini, kami punya tangki air tawarnya sekitar 3.000 liter. Produksi desalinasi itu 30 liter per jam. Jadi bayangkan kalau untuk menuhin itu kami butuh berapa jam. Itu kenapa air tawar selalu sangat berharga, baik di laut maupun di darat. Kalau untuk perspektif sebagai orang darat ya, itu hak kita itu hanya di air permukaan. Itu berarti air permukaan itu maksimal itu 50 meter di bawah tanah. Lebih dalam dari itu bukan hak manusia sekarang. Itu hak nanti cucu-cucu saya ke depan gitu. Jadi mungkin itu juga yang perlu kita perhatikan dalam perspektif konservasi budaya ya. Sebelum terjun ke sini sebenarnya persinggungan saya dengan budaya itu sebenarnya waktu saya jadi anggota BCP di Solo dan Salatiga beberapa tahun yang lalu, sekitar 2006. Itu saya direkrut itu karena sebenarnya hal yang sederhana, latar belakang saya bukan di situ, tetapi keberanian untuk menyuarakan. Jadi seperti kata Prof. Ardike tadi, kalau ada rencana-rencana pembangunan yang sifatnya nanti akan menutup sejarah, kayak reklamasi, itu kan nanti akan pasti akan terjadi sedimentasi sehingga banyak situs yang akan hilang karena proses sedimentasi. Kalau sedimentasi alami berlangsung selama ribuan tahun, ratusan tahun, nggak masalah. Itu istilahnya kode dari alam semesta kan, untuk memang ada beberapa hal yang nggak perlu kita tahu sebagai manusia masa kini. Tetapi kalau itu diakibatkan oleh perbuatan manusia dalam arti kata pembangunan yang sebenarnya bisa kita cegah, itu sebenarnya kita harus berani bersuara. Sehingga pada saat akan terjadi proses penghilangan sejarah, penghilangan pengetahuan terhadap peradaban yang ternyata masih kita butuhkan, itu kita sama-sama berani mencegahnya. Itulah saya kira fungsi dari komunitas-komunitas seperti ini. Jadi seperti
seperti Pondok Batu yang punya mata air di bawah puranya itu ya, itu indikasi bahwa itu spot atau titik penting dalam peradaban. Gak ada peradaban yang dibangun jauh dari air. Pasti itu dekat dengan air. Bahkan sekarang manusia-manusia modern yang membangun jauh dari air pasti akan cari cara kan untuk mengalirkan air tersebut. Waktu saya di Makassar juga mengunjungi kampung tua di Makassar, di Selayar, itu juga dibangun di atas pegunungan padas, sebenarnya pegunungan padas, dan sampai sekarang memang dijaga supaya akses ke sana tidak diaspal. Saya sepakat dengan Prof. Ardike tadi, ada beberapa hal yang harus dijaga dari sebuah situs. Dan yang dilakukan adalah rekayasa teknologi melalui teknologi sederhana ya, memompa air dari bawah untuk ke atas, untuk masuk ke perkampungan tersebut. Yang dipompa hanya airnya aja, sehingga mereka tetap punya akses air bersih, dan kemudian air itu dikelola secara komunal. Keuntungannya pengelolaan air secara komunal itu kan orang nggak akan rakus, semua akan ambil secukupnya. Karena apa? Kalau ngambil terlalu banyak, dia sendiri yang susah. Ngangkutnya pakai ember, nanjak sampai 10 meter, siapa yang mau ambil banyak? Pasti ambil sedikit. Kalau kita ngisi ember untuk jalan naik sampai 3 meter aja, saya aja maunya hanya setengah ember. Mau untuk mandi, mau untuk apa, harus cukup segitu. Nah, ini mengajarkan juga kearifan. Nah, sejarah kalau bisa mendorong orang untuk menuju kearifan tersebut. Jadi itu sangat sesuai dengan apa yang terjadi di masa kini dan masa depan. Jadi sejarah itu memperkuat masa kini dan masa depan. Jadi jangan digali untuk hanya sekedar mengingat kembali, tetapi menguatkan bahwa ada perilaku yang penting yang harus dijaga ke depan, yaitu dalam hal efisiensi, terutama energi-energi yang sifatnya terbatas. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Titi. Jadi sebenarnya ini kalau kita berbicara terkait dengan peradaban dan air ini sebenarnya juga menarik sekali ya. Iya. Ini ada yang raise hand nih. Raise hand Pak Kardian Narayana. Ya. Baik, mohon maaf ini saya baru gabung, tadinya saya mantonya di YouTube. Saya tadi mantonya di YouTube, saya dengar terus dapat link dari Pak Kadek Widastro dari Dinas pariwisata, sekarang tugas di Dinas Pariwisata. Oh, biar udah di pariwisata. Iya, iya. Ya, udah digeser dari Dinas Kebudayaan. Silakan Pak Kardian. Gini, saya nyambung dari pembicaraan dari Beli Adisan saya dari Tiga Pula gitu. Kebetulan saya Kardian Narayana dari komunitas Mahima yang kebetulan saya di divisi film dan dokumentasi. Beli Adi itu tahun, kalau tidak salah tahun lalu itu pernah mengajak kami untuk berdiskusi tentang bagaimana kalau kita bikin dokumenter tentang bawah laut gitu. Setelah kita sempat mitigasi dari data yang kita punya dalam artian setahu kami gitu kan, setahu kami antara kami di komunitas dan Beli Adi Sancaya mencoba untuk merekap-rekap budgetingnya gitu. Besar sekali ya, gitu. Besar sekali jadinya gitu. Nah, kebetulan ini lagi kita lagi sama-sama gitu. Kalau misalnya memungkinkan, mari bergerak bersama lah kami di yang di lokal gitu, siap membantu lah untuk sama-sama dalam artian, karena seperti yang dibilang sama Mbak Tini tadi sangat benar sekali bahwa masa lalu kita itu kan penting juga untuk masa depan kita, karena kebetulan juga di Buleleng sekarang kan lagi fokus dengan apa sih yang bisa kita kelola lagi dalam artian benar-benar punya manfaat lah untuk Buleleng, masyarakatnya dapat manfaat secara edukasinya juga secara ini, karena jarum rempah ini cukup penting bagi kami terkait dengan perkembangan, karena akhirnya kan dari jarum terkait dengan rempah ini kan di dataran tingginya Buleleng itu ada kopi dan lain sebagainya di sana. Jadi kan kami juga ingin tahu bagaimana pergerakan-pergerakan rempah itu masuk ke Buleleng sampai dengan akhirnya sekarang tumbuh subur lah di Buleleng seperti itu. Itu aja sih Pak, saya ingin nyambung pembicaranya Beli Adi. Kalau Beli Adi itu punya misi yang cukup luar biasa targetnya gitu.
mimpinya itu besar sekali. Kalau kita bicara negara, hanya Istanbul setahu saya yang membuat film dokumenter untuk kota di bawah lautnya yang dipopulerkan lewat ke bioskop-bioskop. Nah, ini Bliadi dari desa punya keinginan sebesar itu gitu loh. Jadi bisa disupport lah nanti dari teman-teman seperti apa ke depannya, dan saya selaku komunitas di Buleleng juga siap untuk bantu teman-teman semuanya. Itu aja, terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal Tiang Narayana dari Buleleng. Iya, masih. Terima kasih, Bli. Ya. Jadi tadi terkait dengan kesempatan beliau Pak Karyana atau Bli Karyan Kardian. Ini dokumenter bawah laut nih. Jadi biasa membuat film ya pemotretan gitu terkait dengan bawah laut. Jika yang ada ingin bekerja sama, ya ini ada kawan-kawan dari BPCB, dari Balai Arkeologi, peneliti yang lain juga ada di sini. Ya, silakan. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Jika nggak ada, saya ingin ngobrol lagi dengan Mbak Titi nih. Mumpung Mbak Titi ngetik di sana, Gresik juga masuk rute kami tahun depan gitu. Semoga ketemu ya ini dengan Khairil Anwar Museum Gresik. Jadi rencana untuk kedepannya jalur mana aja kira-kira yang akan dilewati, Mbak? Sehingga kawan-kawan ini bisa mengikuti atau memantau, terutama yang berada di daerah-daerah singgah itu. Iya. Memang rencana kami tahun depan itu lebih ke wilayah Indonesia Barat, karena kemarin kita sampai 6 titik ini baru di lingkup Indonesia Timur sampai Indonesia Tengah ya. Sehingga kami berharap besok ke tahun depannya itu akan ke wilayah Indonesia Barat. Nah, kita menyusuri dari benua, kemudian ke utara, lewat Pantura itu naik sampai ke Sumatera, terus masuk ke selatan, ke bawah. Atau ada juga rute yang sedang kami pertimbangkan melalui utara terus ke atas dulu ke Kalimantan, susuri Kalimantan, kemudian ke bawah lagi melalui selatan, selatan. Ini sedang kami kalkulasikan dulu karena ini tadi berhubungan sama dengan tadi ya pendanaan, karena memang segala kegiatan yang melibatkan laut itu pasti mahal. Karena kita selalu punya apa? Sisi pengamannya itu kan lebih dari kalau kita berkegiatan di darat. Nah, ini sedang kami juga cari celahnya. Apabila nanti masih tergabung dalam jalur rempah, maka simpul-simpul utama jalur rempah yang akan ditelusuri, dan kemudian titik-titik penghubungnya itu yang akan kami cermati sehingga nanti bisa terangkai dengan bagus. Tapi kan kami dalam perencanaan ini kami belum tahu pihak-pihak mana lagi nanti yang akan terlibat di lautnya nanti. Nah, ini memang kami juga sedang bersiasat juga dengan masa pandemi ini, karena sebenarnya kalau tidak dalam masa pandemi relatif lebih mudah untuk mencari sponsor ya, tapi karena dalam masa pandemi otomatis semua tiara. Karena kalau strategi penggalangan dananya dari Arkatinari itu kan juga lewat ngamen ya. Kami punya kargo seni jadi ngamen. Kalau nggak bisa ngamen, karena ngamen asumsinya kami butuh penonton. Saat tidak ada penonton kami kan nggak bisa ngamen. Nah, itu yang sedang kami cari cara. Kalau nggak bisa ngamen, karena ngamen melibatkan banyak orang sebagai penonton, berarti apalagi gitu kan. Kalau dari sisi metode pertunjukan, kami sudah dapat standar untuk screening sesuai protokol kesehatan, kami sudah punya sistemnya. Yang sedang kami butuhkan adalah bagaimana cara mengelola kedisiplinan publik atau penonton yang akan bekerja sama dengan kami. Nah, ini yang sedang masih jadi PR kami. Saat itu semua selesai, sebenarnya ada sponsor atau tidak sponsor kami bisa jalan. Nah, inilah yang kami harapkan dari keleluasaan jejaring kerja ini. Kenapa saya, kalau teman-teman saya bilang, ngapain lu webinar terus gitu. Saya bilang, loh ini kan saya lagi cari CS ini. Dengan webinar gini kan
saya bisa aja di Benoa, tapi teman-teman saya bisa di mana-mana, dan kemudian saya ketemu teman baru saat menuju titik-titik berikutnya. Kalau sudah ada teman, ada saudara, itu jauh lebih enak, Pak. Dari sisi protokol kesehatan juga lebih jelas. Kita hidup di mana kita harus bisa di-tracking dengan cepat. Saya nggak mau juga ketemu dengan orang yang benar-benar tidak bersinggungan dalam jejaring besar ini. Kalau terlalu umum, terlalu jauh, saya juga nggak berani, karena kami memegang kapal yang masih berbendera Belanda dengan sukarelawan dari berbagai negara. Kalau kita kena kasus yang trackingnya sulit, nanti diplomasi antar negaranya kan lebih rumit, Pak. Jadi kami pengennya sih, jadi namanya pertemanan, persaudaraan, jejaring kerja, itu jadi hal yang sangat penting sekarang ini. Karena melibatkan juga akses atau kemudahan dalam tracking sampai ke kesehatan. Karena konteks masa pandemi. Jadi kita nggak boleh meremehkan hubungan-hubungan seperti ini. Karena hubungan-hubungan seperti ini juga masuk dalam istilah kami juga interkoneksi. Jadi tidak hanya melulu fisik, tidak melalui infrastruktur pelabuhannya, tetapi relasi hubungan-hubungan seperti ini yang penting, karena sesuai yang pengalaman yang saya temui kemarin, pada saat saya bertanya dengan kesehatan terkait dengan masuknya kapal, itu saya selalu dapat bantuan dengan nyaman, karena posisinya ini kita semua mengalami masa yang baru. Ini adalah masa pandemi yang pertama kali untuk semua. Dan kami mendapat keberuntungan, kami masuk sebagai yang pertama. Sebagai yang pertama juga menjalani praktek di lapangan apa sebenarnya yang terjadi pada bagaimana cara berjasa di era ini. Dan saya benar-benar murni menjalankan ini semua atas hubungan relasi itu tadi, persaudaraan, pertemanan, perkawanan, jaring kerja. Di luar itu nggak ada, karena itu tadi. Sekarang dimensinya, masalahnya meliputi tracking kesehatan juga. Ya, kelihatan. Ya, mohon maaf, ini karena waktu juga yang membatasi kita. Ya, jadi ini kita sudah hampir jam 12 nih. Ya, jadi saya mohon... jadi jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, mungkin bisa berkunjung ke Mbak Titi nih. Ini posisinya berada di Pelabuhan Benoa. Kapalnya sampai tanggal 26 kalau tidak salah ya. Ya, silakan berkunjung sana, bertanya terkait dengan perjalanan kapal tersebut, ya, terus kemudian sejarah kapal dan apa saja yang terkait dengan pelayaran ketika keliling ya. Sebelum saya tutup, saya mohon kepada Bapak Ardike mungkin waktu 2 menit lah untuk closing statement, Pak Ardike, terkait dengan pemaparan tadi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rutri, Bapak Ibu yang saya hormati. Dari apa yang kami sampaikan tadi bahwa Bali Utara tampaknya sangat kaya dengan tinggalan-tinggalan arkeologi yang mengindikasikan bahwa ada kontak antara Bali Utara dengan India, dengan Cina, bahkan lebih jauh lagi dengan Romawi. Jadi kontak-kontak itu tampaknya dilatari oleh kebutuhan tentang rempah-rempah yang berada di Indonesia bagian timur. Sehingga Bali terletak di dalam jalur perdagangan rempah-rempah pada masa prasejarah, prakolonial antara Indonesia bagian timur, dengan India, dengan Arab, bahkan mungkin juga dengan Mediterania. Mungkin itu Pak Rutri, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya serahkan ke Mbak Titi, waktu 2 menit nih untuk closing statement terkait dengan pemaparan Mbak Titi tadi. Ya, oke. Saya kira interkoneksi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga keberlanjutan dari jalur ini, aspek apapun yang akan nantinya kita sepakati untuk terkait di dalam jalur rempah ini. Dan yang pasti, satu modal yang kita butuhkan adalah keberanian untuk menjalani ini semua. Jadi jangan berharap masa pandemi besok selesai, biar pandemi berlangsung
sampai masa depan pun itu bukan masalah besar, asal kita berani untuk mencoba semua metode yang tepat dan kita menjadi para pemenang dari seleksi alam ini. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Titi. Jadi karena terbatas waktu juga yang memisahkan kita pada pertemuan hari ini, kita udah nggak terasa udah 3 jam karena obrolan kita yang menarik sekali dari jam 9, 10, 11, 12, 3 jam. Ini menjadi obrolan yang menarik bagaimana sebenarnya Bali ini memiliki kedudukan yang penting khususnya terkait dengan jalur rempah, dengan bukti adanya tinggalan-tinggalan dari masa prasejarah, terus kemudian protohistori sampai masa klasik disebut-sebutkan dalam prasasti bahwa Julah dan wilayah-wilayah lain di Bali sebagai pelabuhan internasional dengan berbagai jenis kapal atau perahu, dan ini menjadi bagian yang penting bagi kita semua bagaimana kita bisa mengetahui terkait dengan kebudayaan kita masa lalu dan bisa menjadi cerminan untuk kedepannya bagi kebudayaan kita ke depan mau dibawa seperti apa. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Prof. Ardike yang sudah memberikan pemaparan yang sangat bagus sekali. Demikian juga Mbak Titi Permata yang sudah menjelaskan terkait dengan perjalanan selama ikut kapal Arka Kinari. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Om Santi, 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 Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Jaga kesehatan untuk semua. Terima kasih Mbak Titi, jaga kesehatan juga. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Titi, salam kenal. Ya, Prof. Ya, terima kasih Prof. Adika, sampai ketemu. Terima kasih Pak Prof.